Tes 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 tes. Halo 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 halo. Masih ke mute barusan, sorry. Masih ke mute, maaf. Yuk pada ngumpul dulu semua yang baru beres traweh, yang lagi sambil makan, lagi sambil istirahat semuanya ya. Yuk pada ngumpul dulu karena malam ini bakal lanjut lagi Alone in the Dark ya. Yeah. Gimana kita harusnya bakal nyari ending baru. Berarti harusnya kita udah dapat 3. Kita udah dapat 2, sisa tinggal 3 ending lagi berarti ya. Bentar. Legniep. Oh, yeah. Jangan lupa juga ini buat ending selanjutnya kita juga perlu Legniep yang lain sih ya. Si set like niatnya mesti kita beresin, kalau nggak kita nggak akan nemu ending barunya gitu kan. Skin jadul yang kayak kartun DLC ya. Iya itu kita pakai aja sekarang kali ya. Kita pakai aja kali ya sekarang ya. Buat lucu-lucuan ya bentar. Kita sambil taruh gantinya di mana ya, kalau nggak salah gue lupa deh. Keluar ke menu utama. Kalau nggak salah gue dapet deh si yang ekstra ya kalau nggak salah ya, skin karakter. Nah ini nih, Desetto 1992. Nah. Inilah skin. Ya ini lah zaman dulu Alone in the Dark ya, kotak-kotaknya bahkan lebih parah lagi daripada ini, daripada Resident Evil kan ya. Seperti gue bilang ini kan game remake dari tahun 1992 kan ya, makanya ketika di MS-DOS ya jadinya begini, lebih mengerikan lagi jadinya. Memang begini, jadi bukan remake yang dari PS1 ya, sekali lagi ya. Bahkan mungkin kostum yang ada di RE2 tuh, kostum yang RE2 mungkin lebih bagus daripada yang ini ya. Bahkan itu gratis loh. Dan jangan lupa ini kostum berbayar. Ini kostum berbayar bro. Bayangin lu bayar buat dapetin kayak begini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ini kostum berbayar coy. Nah. Letterbox, Classic Noir, Sepia. Ah. Lengkapin sama ini nih ya. 8 bit. Ini. Oh nggak bisa. Gara-gara HDR nyala. Kalau yang ini nggak bisa pakai HDR ini. Letterbox bisa nggak ya? Nah, ini baru bagus nih kayaknya nih. Ini oke. Ini oke. Ini malah kayak film ya. Ini malah kayak film ya. Ini malah lumayan nih. Ini malah kayak film. Oke, ini malahan. Ya lebih bagus poligon RE. Dan jangan lupa poligon RE itu dia gratis loh. Ya. Kostum poligon RE itu gratis. Sementara ini berbayar. Jadi meskipun Capcom sering blunder, tapi kadang-kadang blundernya mereka masih lebih. Eh, loh, kok? Lah, nge-crash! What the? Ya Allah, bisa-bisanya nge-crash dia. Gue baru seumur seumur-umur gue main ini apa? Bukan seumur-umur sih, tapi dari zaman gue punya PS5 sampai sekarang tuh gue baru loh pertama kali ngalamin game crash tuh baru ini loh.
Sebelumnya gue gak pernah ngalamin game crash di PS5. PS5 berarti alergi burik ya. PS5 dikasih yang burik gak bisa dia. Mesti yang bagus-bagus memang. Dasar Sony ya. Ini bukan, ya elah. Ini bukan mod, kawan-kawanku semua. Ini bukan mod. Kawan-kawanku semua, ini bukan mod. Ini kostum bonus. Ini kostum bonus, kawan-kawanku semua. Ini bukan mod. Ini kostum bonus ini. Ini bukan mod. Aduh. Mari kita pelajari perbedaannya ya. Meskipun emang kadang-kadang susah sih ya buat tahu perbedaannya gitu ya. Ini ekstra kostum ya, bukan bonus lah, ekstra kostum lah, ekstra kostum no. Ekstra kostum lah, kalau gak mau dibilang bonus karena berbayar mah ekstra kostum, ekstra kostum, ekstra kostum, ekstra kostum berbayar gitu loh ceritanya. Ini bukan mod ya kawan-kawan. Tapi jadi cocok ya sama gerakannya yang kaku. Iya sih. Ya. Yeah. Emang jokes gitu kan, tapi tetap, maksud gue kalau misalkan dibandingin sama RE gitu ya, yang di RE 2 remake kan mereka ngasih bonus kostum yang si Claire sama Leon kotak-kotak itu kan gratis. Ini berbayar pak, jadi mantap sekali memang. Memang kostumnya tapi gue dapat dari review code-nya sih memang sih. Jadi waktu gue request review code-nya, jadi ini udah termasuk sama deluxe edition si kostum ini tuh. Sayang juga ya dodge-nya ya. Sayangnya memang ini Alone in the Dark sejauh ini belum ada unlockable sih. Jadi begitu tamat ya udah dia belum enggak ada yang dibuka apa-apa. Kita cuma unlock ending doang, paling ngumpulin trophy kalau di PS5, achievement di Steam terus udah. Habis itu enggak ada bonus apa-apa lagi sayangnya ya. Sayangnya. Edward sama Emily doang kah yang keganti kostumnya? Iya, hanya playable karakter doang yang diganti kostumnya, yang lain mah enggak. Playable karakter aja yang dapat. Tapi kayaknya kalau ngelihat kebiasaan remake-remake sekarang mah ntar berarti game-game remake yang lain gitu ya, yang emang benar-benar klasik pasti bakal ada sih kostum-kostum yang kayak kostum-kostum jelek begini ya, cuman buat sebagai jokes doang gitu gua rasa. Ada pasti. Kayak Silent Hill 2 remake kan mungkin ntar juga bakal ada kostum sih. Tapi ya masalahnya Silent Hill 2 kostum originalnya juga gak jelek-jelek amat, bukan kotak-kotak gitu loh. Jadi rasanya gak akan jadi unlockable ya gua rasa ya. Kan yang ada kostum kotak-kotak gini kan pasti kan yang asalnya dari PS1 ke bawah kan. Ya kayak RE2, PS1 ya kotak-kotak gitu kan. Ini MS2 ya kotak-kotak gitu. Kalau Silent Hill 2 mah dari sononya juga udah bagus gitu. Jadi gak menurut gue gak akan mungkin sih ada kostum kotak-kotaknya sih. Karena ya yang gak ada juga gitu modelnya gitu kan. Gak ada juga modelnya kan.
Orang PS2 untuk Silent Hill 2 grafisnya udah oke kok. Jadi apa yang mau dimodding gitu kan. Absen hijau-hijau bulanan 4, mantap. Terima kasih sudah absen bulanan. Kalau dulu MGS 4 ada apa yang topeng Solid Snake? Iya, itu kan ngambil dari game yang udah lama, topeng karakter yang lama gitu. Tapi kan kalau Silent Hill 2 kan ya James kan pertama kali muncul di Silent Hill 2. Jadi enggak ada referensi itu untuk mau bikin kostum yang kotak-kotak buat mereka ya, karena memang mereka tidak berasal dari era yang itu gitu kan. Ketika kalau game horror di NES atau SNES ya paling bentukannya begini-begini juga. Nggak akan beda jauh gua rasa. Bentukannya mah harusnya begini juga, sama-sama aja. Ya emang sebagai jokes aja kan ini kan. Jokes yang seharga jokes harganya puluhan. Jokes yang harganya mahal. Udah ngedodge, masih aja kena. Wah, mati kau. Mahalan mana sama rambut lurusnya Carlos? Ya itu lebih brengsek lagi sih memang sih kalau RE3 remake sih. Itu lebih brengsek lagi kalau RE3 remake, betul. Lu bayangin lu beli DLC cuma supaya lu dapat rambut gitu kan. Gila. Kalau lu kelebihan duit sih oke ya gua rasa ya. Kalau lu enggak kelebihan duit sih lebih baik jangan gitu. Ini PS5 ini ya. Gua enggak dapat review code PC-nya, jadi gua enggak bisa bandingin performanya. Ini gua PS5 ini. Ini PS5 ya, makanya dari zaman Wotru sampai sekarang, dari zamannya Wotru sampai sekarang aim-nya tolol gitu kan ya, karena gua enggak pakai mouse sama keyboard. Nanti Silent Hill 2 remake itu di PC juga ada ya. Jadi PC, PS5. Justru eksklusif di PC dan PS5, Xbox malah nggak akan kebagian, karena itu adalah hasil partnershipnya sama Sony. Jadi justru Konami itu partnership sama Sony, tapi Sony juga mengizinkan gamenya untuk rilis di PC sama PS5. Itu di Xbox malah belum. Jadi akan eksklusif untuk PS5 dan PC selama setahun untuk Silent Hill 2 remake itu. Buat apa ada dodge kalau kena mulu? Ya elah, nggak guna anjir dodge-nya. Kena mulu perasaan dari tadi. Jadi at least untuk Silent Hill 2 remake mah bisa inilah ya, bisa nunggu sampai bisa dirawat dulu PC-nya ya, mulai dari sekarang ya. Bisa dirawat dulu PC-nya mulai dari sekarang, di-upgrade-upgrade dari sekarang ya. Siapa tahu mau nyobain di PC gitu ya. Tapi spek ini mah tergolong biasa aja sih yang di PC juga sebenarnya. Speknya ya standar lah, bahkan untuk ukuran grafis kayak begini ya oke gitu.
Kayak sebenarnya dari harga gamenya juga sebenarnya oke-oke aja. Gue sih nggak ada keberatan. Cuman ya pasti kan kita kalau misalkan bisa dapat yang lebih murah, pasti pengennya yang lebih murah gitu kan ya. Tetap aja kalau misalkan dapatnya teka-teki klengki kayak tadi, tetap kita juga pasti protes gitu kan. Buru pistol, minuman, ya udah sip. Udah rakit PC tapi gamenya belum kau beli. Beli dong. Insya Allah kaya ya. Insya Allah. Makanya kalau bisa buat yang muslim puasanya tamat tahun ini ya. Buat yang muslim puasanya tamat tahun ini. Siapa tahu THR-nya tiba-tiba dar meledak semua tuh, dapat semua. Amin. I'm not complaining. Amin. Ini tuh kalau nggak salah kodenya 454 ya. Sip. Duar dipotong pajak ya, jangan sampai dipotong pajak ya. The address to the theater where Jeremy first. Oh shit. Kecuali yang perempuan tentunya ya, kalau perempuan makan ada halangan itu mah nggak bisa di apa-apain ya. Sebisa mungkin puasa kalau bisa puasa gitu kan ya. Kalau nggak ya udah, tetap aja ntar THR-nya duar dipotong pajak ya. Potongan bunga 90% ya, potongan kontribusi ya, potongan apa lagi ya. Potongannya langsung dibikin eksplisit aja. Potongannya langsung dibikin eksplisit aja. Jatah bos jalan-jalan gitu kan. THR lu dipakai jalan-jalan bos guys. Gimana tuh ceritanya tuh? Lu membiayai bos dan keluarganya jalan-jalan. Ridho nggak tuh? Kalau kata gue sih pasti banyak yang gak rido ya. Mati ya? Oh gak ada yang belum. Mas, gue mau naik ke atas mas. Nah gitu dong mas. Traktir Jeep Rubicon buat bos. Oh iya gitu kan, kita kan ini kan, kita kan orangnya kan suka beramal kan, insya Allah ya. Insya Allah kan kita orangnya sering beramal ya. Nah beramalnya itu juga including lu harus mengurus bos lu gitu loh. Bos tuh harus diurus. Kalau nggak diurus siapa yang mau bayar gaji lu coba? Sadar dong lu pada. Jangan cuma mikirin diri sendiri doang, dasar egois ya kalian ini. Emang lu pikir kalau bos lu sakit yang mau gaji lu siapa? Hah? Mereka harus liburan, harus jalan-jalan biar nggak stres. Kalau stres nanti gaji lu nggak turun. Kalian kepikiran nggak sampai situ? Enggak kan? Enggak lah, kalian tuh egois soalnya. Bahas soal bos, bos lu siapa, Pap? Kalau gue punya bos sih kayaknya gue gak akan ada di channel ini ya, gue rasa ya. Kalau gue punya bos sih gue rasa gue gak akan ada di sini streaming ya, gue rasa ya. Pasti gue punya kerjaan lain kalau begitu mah. Siapa yang gaji? Tuhan, Pap. Ya Tuhan itu menggaji kalian melalui bos kalian. Jadi bos tuh harus diurus. Tuhan itu menggaji melalui bos kan. Tuhan itu gaji melalui bos. Jangan salah. Don't say that. You needed my help. All I wanted was to keep
people away from DeSoto. Dapat THR dipakai oleh sensor, ujung-ujungnya cuma makan wafer hat. Waduh, wafer hatari. Papki lo kalau punya bos sekarang mah pasti lagi tutup buku. Ih. He is paying for your treatment at Dursetto. To get rid of me. That's the only reason anyone's at Dursetto. Someone in the family thought you were becoming an embarrassment. Help me get you out of this mess, Jeremy. I want to take you away. Your father would send me right back. What if I take you up north, to Kingsport? I know Mother still has family up there. I've been thinking about going for a while now. I haven't been to Massachusetts in years. I still paint from memory, you know? Percusur. The lighthouse makes for a great motif. Your father and I would go almost every summer. Then when our great uncle died, we stopped going back. What is there to be done about the Dark Man? He's the one holding you back, right? You feel like you can't leave without paying your debt to him. The Dark Man has been with me since I was 12 years old. He was standing right on that stage right over there. For a brief moment, his gaze held mine. And that was it. I recognized him for what he was. The heart would geist embodied in flesh. I thought it was my turn. But I was only there to be mocked. Instead, his attention moved on to my father sitting next to me. I turned to him and saw his face. The whitest shade of pale I've ever seen. Gigit lidahnya sendiri malam itu dan dia mati tercekik. What can be done, Jeremy? Please. There's a way. Two ways to be exact. Ini juga lebih lama nih cutscene ini. One voice than the other. A written contract now buried inside his sunken temple. Don't you remember what it said? I don't want to. Try, Jeremy. What did the contract say? No, we can't. We can't let Norman suffer that blight. I have to make this sacrifice. What are you talking about? Is this the thing from the bayou? Juan said something. Sama ya, lari juga dia. Tapi konversasi ini jadi lebih banyak juga sih sama si Emily ya. Dia nyeritain soal pertama kali ketemu sama Darkman di sini. Itu kan jadinya sebenarnya legenda dari Darkman ini setengah nyata dan setengah tidak nyata kan gitu ya. Setengah nyata dan tidak nyata itu adalah pengalaman yang sempat dialami oleh Jeremy. Nah, ketika dia masuk di Arseto, di akhirnya dimanfaatin sama Dr. Grey dan komplotannya juga gitu kan. Untuk manipulasi dia supaya kontraknya dibatalin, supaya si Black God of the Wood-nya bisa dibebasin kan. Ini tuh kalau nggak salah 285 bukan sih? 28 mana sih ini penunjuknya? Dua delapan lima 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 bentar yang gede ya duanya ya. Apa sih? Kok jadi lupa lagi? Yang kecil 8 ya? Ah, there you are. Ini penunjuknya mana lagi? Nggak jadi pusing. 8, 5, 5, 5, 5, mana 5? Ah, sip.
dari tadi yang masuk dari Kilua David, pengalaman gue setidaknya bilang kalau gaji di delay, ini lagi dibutuhkan, malah tiba-tiba berita gini sakit juga pak, plus bikin malas kerja juga. Sepi. Selalu kan kalau perusahaan masa enaknya mereka aja kan. Tutup buku, yo tutup buku yo gitu. Ayo kerja lembur, ini udah mau lebaran. Gila kan pas gaji bonus dan THR cair, kagak cair-cair ya kan. Kebiasaan emang seperti itu kan selalu kan. Jatuhnya si Jeremy ingatannya dipelintir Dr. Grey. Ya di, ya manipulasi aja. Di manipulasi buat keuntungan mereka sendiri kan jadinya kan. Kayak apa? Kayak perusahaan. Berang-berang bawa tongkat, berangkat apa sih, Mpil? Udah bisa lucu lu sekarang lu ya. Udah bisa ngelucu lu. Anak kuliahan juga cair, Pap. THR-nya tugas hari raya. The Temple of Nephron. Tugas hari raya. Tahun ini untungnya sih lancar, tapi tahun sebelumnya delay mulu. Nah, kalau sekarang lancar sih alhamdulillah lah ya. Ya, kalau kemarin jadi Indiana Jones, ya kalau sekarang jadi ya Tomb Raider. Kalau kemarin Indiana Jones ya, kalau sekarang jadi Tomb Raider ya. Masuk-masuk ke piramid cewek gitu kan, ya Tomb Raider ini jadinya bener. Oke, you can do this, Emily. Semangat Bang Dwi, makasih. Absen ya, absen Yupi, masuk lu. Ini kan berarti penyajian ceritanya mirip RE1. Urutannya berarti si Carnby dulu atau Emily. Gak bisa disamain sama RE1 sih, ini lebih ke... Bener RE1 deng. Ya. Tapi kalau misalkan, RE1 jadinya gak ada urutan gitu loh. Kalau misalkan penyajiannya ke RS1 jadinya gak ada urutan. Karena kan RS1 kan dia gak ada urutan Jill dulu atau Chris dulu. Itu mah kan cuma ngeganti karakter utamanya siapa dalam cerita itu gitu kan. Ya sama kayak ini. Sama kayak Alone in the Dark ini. Karakter yang kita pilih itu bakal jadi karakter utama. Ketika kita milih dia jadi karakter utama. Nah nanti ketika karakter yang lainnya itu bakal jadi karakter sampingan gitu loh. Jadi sebenarnya kita cuma milih petualangan siapa yang mau kita pakai gitu. Kita nggak milih kelanjutan cerita tuh enggak gitu. Worth it dibeli nggak ini pak? Apa nunggu sale aja mending? Gua dengan melihat kebiasaan orang Indonesia yang lebih memilih ini ya, dengan memilih apa namanya diskon, jadi gue akan merekomendasikan ini beli diskon aja. Cuman sekarang pun sebenarnya diskon sih, sekarang pun sebenarnya diskon baru rilis, jadi diskon 10%. Coba cek di Steam deh. Jadi gamenya emang udah didiskon 10% sebagai bonus rilis gitu loh. Kalau misalkan harganya cocok buat lu ya silahkan dicoba. Ya gak usah beli yang deluxe lah. Beli yang standar aja. Beli yang standar aja, gak usah beli yang deluxe. Beli yang standar aja. Yang deluxe cuma dapet komentari direktur. Terus kostum yang tadi sama filter, nggak terlalu worth it kalau kata gue. Ini juga bisa jadi nyebelin mereka. Nama monsternya apa ini? Belum ada. Gue nggak nemu nama monsternya sih, tapi sih. So far gue belum nemu nama monsternya apaan. Kayak ya udah monster aja gitu. Belum ada dokumentasi soal nama monsternya apaan so far. Komentarinya yang dibacain bukan yang didubbing. Jadi entah kita sampai ke bagian mana ada orang yang ada direkturnya yang komen gitu kan.
cuman gitu doang. Oke, udah. Lasernya kok lu ke lantai terus lu sampai enggak akan kepotong. Di sini lasernya enggak kayak R5 ya. Itu cuman berbahaya buat monsternya doang, tapi kalau kita yang kena aman, enggak akan jadi apa-apa. Gosong atau kepanasan juga enggak. Ya kecewa sih ya. THQ Nordic kebiasaan beli deluxe malah bonusannya ampas. Itu zaman SpongeBob BFBB Rehydrate dan Cosmic Shake juga begitu. Emang waktu SpongeBob tuh bonusannya apa? Cuman itu doang? Cuman kostum-kostuman doang juga sama? Apa gimana tuh? Bisa kali dilempar. Dadah. Tapi ya monster utamanya emang monster yang inspired by Lovecraft. Cuman untuk nama-nama monster ini gue gak tahu. Emang gak disebutin namanya apaan sih soalnya. Cuman skin doang. Tapi emang rata-rata deluxe edition sekarang emang cuman gimmick sih. Kan kayak cuman kostum, bonus senjata, gitu-gitu doang kan so far kan. Game-game zaman sekarang tuh bonusnya kurang appealing memang ya. Sebenarnya gue cukup, kalau misalkan kita bicara soal era DLC ya, gue tuh cukup kangen sama era ini, era season pass ya. Era 7 tuh yang ada season pass tuh, era 7 ya. Era 7 kalau lu beli deluxe edition atau season pass, bonusnya kan yang DLC yang band footage, terus DLC Zoe kan, sama yang si Jack ulang tahun itu yang ngumpul-ngumpulin makanan gitu kan. Ya cukup inilah, cukup asik lah pada saat itu ya, bonus-bonusnya gitu. Kalau sekarang banyak kan, tapi di sisi lain bagus sih, dalam artian DL untuk bagian-bagian story yang penting itu bukan jadi DLC gitu loh. Akhirnya jadi story yang bener gitu kan. Lalu itu dipasang di mana ya? Kok gue lupa sih? Oh, di sini ya. Ini buka dulu. Terus. Kena. Ah, sip. Emang paling bener gak usah ada DLC. Yeah. Paling bener emang gak usah ada DLC, tapi kalau misalkan DLC-nya bagus ya kenapa tidak gitu kan. Tapi ya tetap aja paling bener emang gak usah ada DLC gitu. Kombinasi dari DLC dan netizen yang tidak bisa membedakan mod dan official gitu ya. Jadi gregetan tuh semuanya tuh. Satu sisi ya wajar karena anak-anak atau orang-orang zaman sekarang taunya pasti DLC dan DLC. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya mod gitu kan. Jadi ya gimana? Malam pap ya, malam. Welcome. Silakan upgrade senjata dulu. Ngomongin DLC, Alan Wake 2 baru selesai mocap, jadi kemungkinan bakal lama. Iya.
kayaknya sih bakal lama itu. Alan Wake 2 tuh kemarin si Sam Lake baru update di Twitter kan kalau dia baru selesai motion capture buat DLC. Jadi ternyata DLC-nya tuh kayaknya ketika Alan Wake 2 baru rilis si DLC-nya tuh belum beres banget gitu, makanya masih dikerjain. Tapi ya di satu sisi ya bagus lah, mungkin mereka juga gak buru-buru buat bikin DLC-nya ya, biar DLC-nya juga bagus gitu kan. Siapa tahu ntar di DLC-nya ada momen nyanyi-nyanyi joget-joget lagi sama kayak main game-nya. Senjatanya lebih bagus Emily? Enggak, sama aja. Lu ngelihat sekarang lebih bagus karena gue udah biasa sama kontrolnya. Waktu gue main sebagai Edward, gue kan masih rada ngeraba-raba ya sama kontrolnya ya. Gue masih ngeraba-raba. Kalau ini Emily gue udah, ini kelihatan bagus ya karena gue udah enak sama kontrolernya. Ini tuh dipasang ke sana, berarti kita harus ke seberang sana kalau begitu. Mending Alone in the Dark atau Alan Wake 2? Alan Wake 2 aja. Alone in the Dark kalau mau pas diskon aja, ya. Atau kalau sekarang sih, kalau lu mau Alan Wake 2 juga mendingan ini aja, mendingan nunggu pas sampai DLC-nya rilis aja. Kalau mau nunggu mah harusnya bentar lagi rilis sih. Karena mereka baru beres di develop juga. Jadi Alan Wake 2 nunggu DLC, terus Alone in the Dark nunggu diskon. Palingan gitu kalau mau ya. Lupa apa kalau yang udah punya Deluxe Edition AW2 udah include DLC ya? Ya. PS5 lu gimana, Pak? Nganggur jarang dipakai. Lah ini gua pakai apaan? Dude, ini apa? Ini gue main pakai apa? Dude, ini gue lagi main pakai apa ini, woi? Ini PS5 ini. Nganggur katanya. My brother. Ya, tadi yang ya Alan Wake 2 tuh kalau lu udah beli yang deluxe itu udah sama DLC-nya, ya. Udah sama DLC-nya itu. Jadi kalau tahun lalu sih gua akan rekomendasiin langsung beli ya. Kalau sekarang sih mendingan nunggu DLC. Baru cukup lama juga soalnya. Tahu tuh kayaknya kalau gue bilang nganggur tuh dia pasti bilang coba giveaway pap gitu, pasti gitu dia maksudnya ya. Kalau PS5 yang nganggur coba giveaway pap, gue enak saja. Untuk PS5 tidak akan di giveaway. Nanti aja kalau tiba-tiba gue kaya gitu ya, amin. Amin dulu lah. Jadi Albert 2.0, Pak. Amin. Wah, jadi Albert 2.0 mah amin banget ya. Amin banget itu mah. Tunggu punya Rubicon baru giveaway PS5. Enggak. Tunggu gua kalau kemana-mana itu cuma pakai celana pendek, kaos sama sendal doang. Ya, kalau gua kemana-mana udah pakai kayak gitu, nah berarti gua udah bisa giveaway PS5 tuh. Kalau gue udah kayak gitu, bisa tuh gue. Is this the contract? Mending rakit PC RTX 4070 atau PS5. Soalnya walaupun game-game eksklusif PS5 banyak yang udah ke. Sebenarnya lu juga kebutuhan gaming
Tadi suaranya hilang ya? Oh, Jeremy. How much pain and suffering you could have prevented. Emily, what are you doing? Ya, barusan mic gua ke DC dikit. Bentar. Bentar. Well, I still have no clue where Jeremy is, but I think I know why he's hiding. This place is full of lunatics planning to perform some kind of ritual tonight. Well, that sounds ridiculous. Or rather would have just a day ago. It gets worse. I have reason to believe they killed anyone who didn't want to go along with the plan. Detective, have you encountered any monsters tonight? I just told you, I think they killed people. Beauregard, the author, Perosi, the singer, Mr. Waits, the clerk, Mr. Chance, the gardener, they're all missing. No, I mean, have you fired your gun tonight? Of course not. They wouldn't just kill outsiders like that. It would bring too much attention. But you should keep your eyes open. So you haven't seen anything strange? Been anywhere else? What are you trying to tell me, Emily? Are you in some kind of danger? Apa itu? Let me drive you back to New Orleans. I think I have enough. You know, at least get the police to take a look at this case. No, I'm fine. Thank you, detective. Eh, tadi sawaran masuk. Sorry, baru. Sorry, baru kebaca. Sawaran dari Jendo. Waduh, anonimus banget ya namanya Jendo ya. Malam Bab, cuman mau bilang semangat terus puasanya ya. Iya, terima kasih Jendo. Thank you Jendo ya. Sorry bro. Ya, sorry baru kebaca ya Jendo ya. Tapi namanya anonimus sekali ya Jendo ya. Ya sorry tadi nggak tahu nih mic gue suka kebiasaan, suka tiba-tiba ke restart gitu loh. Suka tiba-tiba ke restart. Kayak ke disconnect bentar abis itu, makanya tadi kayak ke sensor gitu. Tadi nanya soal 4070 sama PS5 ya. Ya gini, sebenarnya kebutuhan gaming lu kayak apa? Emang lu bener-bener ini? Bener-bener nyari performa 100 FPS ke atas dengan 1440p gitu? Soalnya 4070 kalau misalkan buat gaming yang biasa agak overkill. Ya kecuali kalau memang budget lu ada. Tapi karena lu nanya antara 4070 atau PS5, gue jadi punya sense mungkin budget tuh terbatas. Kalau misalkan budget tuh terbatas, mendingan 3060. Mendingan lu cari 3060 atau 3070 yang bekas aja. Abis itu resolusinya ganti-gantian antara 1440 kalau nggak 1080. Kalau memang lu mau PC. Apalagi kalau misalkan lu gamingnya juga nggak yang terlalu gimana-gimana banget, mending PS5. PS5, lu udah dapet yang eksklusif juga. Gitu kan. Udah dapat yang eksklusif juga. Cuman ya performa ya apa adanya gitu kan. Apa adanya gitu kan ya. Jadi tapi ya terserah gitu ya. Kalau misalkan budget lu gede mah ya kok gua sebagai yang memang lebih prefer ke PC sih ya silakan 4070 gitu ya. Silakan 4070 atau maybe 4080 kalau misalkan lu emang mampu gitu ya. Terus apalagi kalau misalkan lu PC-nya emang mau dipakai kerja gitu. Sebenarnya kalau misalkan tuh kan ternyata budgetnya nggak terbatas kan. Kalau misalkan budget lu nggak terbatas, mah menurut gue ya tinggal beli yang benar-benar sebisa lu abisin duitnya aja gitu. Sikat aja ya. Kalau emang budget nggak terbatas mah gitu ya. Sikat aja. I mean kalau misalkan ternyata lu bisa beli dua-duanya ya dua-duanya, why not gitu. Kenapa enggak? Cuman ya tadi balik lagi aja ke kebutuhan lu gitu kan. Lu butuh apaan? Kan ada, kan kadang ada juga kan orang yang banyak duit tapi enggak mau punya banyak-banyak juga kan. Jadi ya sekali lagi I don't know, balik ke lu aja itu mah gimana maunya. Sawaran dari War Devil. Alhamdulillah pas puasa selalu ada gameplay dari Wrestler ID. 2019 RE2 Remake, 2020 RE3, 2021 RE8, 2022 Ghostwire, 2023 RE4, 2024 ITD. Wah, alhamdulillah. Tapi kayaknya RE2 sama RE3 bukan puasa deh kayaknya itu ya. Sama Ghostwire juga kayaknya bukan puasa deh ya. Kayaknya ya. Ambil Super Series 4070 paling oke di harga 11 juta sih tapi. 4070 Super tuh harusnya bukannya lebih mahal. Perasaan gue ngeliat 4070 yang biasa 12 juta deh. Yang Asus apa yang Strix ROG itu 12 juta gue lihat. Tapi 4070 Super malah gue belum lihat harga pasarannya berapa. Yang ROG 4070 tuh
Gue lihat malah 12 juta sekarang harganya. Survei di ini ya, survei di Tokped mah gitu. 40-70 biasanya tuh turun ke 9. Hah? Oh, kalau begitu mohon mohon share link dan mohon info itu apa? Apakah Asus Gigabyte atau apa gitu? Oh, berarti bukan ROG kan? Itu merek apaan? Itu brand apa itu? Itu brand apa itu? Dari San Judi, sawaran dari San Judi. Pap, lu udah dapetkah kaos Uniqlo Capcom-nya? Gue lihat di Uniqlo Palembang cuma ada satu varian buat yang RE. RE emang cuma ada satu varian deh, seinget gue deh. Tapi gue belum ke Uniqlo, bentar lah. Belum ada waktu gue. Zotac kalau 9 jutaan mah, atau Palit gitu. Zotac sama Palit buat Nvidia sebenarnya oke sih. Zotac sama Palit ya, sebenarnya oke-oke juga. Oke, okay, bentar-bentar. That reminds me. I saw Miss Emily earlier. You remember her? You know she's Jeremy's niece. She's looking for me. That's right. She's helping us in her own way. As long as she don't stand in the way of the mother of a thousand young. I don't think she knows or cares about that. She just helped Jeremy. I've been more worried about that Detective Carmby fella. You've been snooping around asking all kinds of questions. God, it hurts. I wish you would stop doing that. Gives me the heebie-jeebies. Tapi Zotac rada susah ngurus garansinya. Iya. Nah itu si kalau Palit garansinya gimana? Gue sebenarnya gue lebih concern sama garansi sih, makanya gue sekarang juga, makanya gue lebih baik ngambil yang lebih mahal dikit tapi garansinya jelas gitu ya. Gue rada khawatir sama masalah garansi gitu. Gue pengen, gue tuh lebih milih ngambil yang emang garansinya lebih pasti kalau gue ya. Kalau gue 40-70 super, Palit lebih enak harusnya. Palit emang ada ya garansinya di sini ya? Palit emang ada ya garansinya di sini ya? Gue lupa deh. Kayaknya di cerita Emily semuanya, semua orang benci karena takut ketahuan ya, karena dia. Tapi tadi malah orang-orang pada curiga sama si Detektif Carnby ya, karena dia pada, karena dia juga ikut investigasi juga gitu kan. Sawaran dari Pap Kill, waifunya Monica DDLC, nggak ada. Cobalah sesekali main Resident Evil Revelations 2, ntar ya. Tapi udah pernah sih itu dimainin sebenarnya. Nanti lah ya. What is going on here? Palit garansinya bagus dari NJT My Club. Oh, Palit ada ya? Kalau dari Verum lebih bagus Palit. Oh, Palit ada. Oke, menarik sepertinya untuk kita jadikan alternatif ya. Selain ke ini, selain ROG eh. Bentar, ini tuh kita udah di chapter 4, berarti udah saatnya kita nyari Legniep lagi. Si kotak biskuit ini di mana? Coba gue sambil cari guide-nya dulu ya. Box of biskuit, fix the breaker inside the infirmary to find the box of biskuit. Fix the breaker inside the infirmary. Emang ada infirmary ya di sini ya? The orderlies, Baptiste and ruang perawatan ya. Infirmary itu berarti ruang perawatan di sebelah kantor Dr. Gray. Fix the breaker katanya. Oke, coba kita kesana dulu ya. Bentar. 40-70 super tooth OC itu 12,5. Kalau ROG-nya dia 13,8 nih. Emang mahal sama servis dan merek pasti kan. Soalnya gue cukup happy sih sama performanya sih. Ini gue juga pakai ROG 3070 Ti, gue cukup happy sama performanya memang. Oke okay gitu loh. Terus jadi gue kurang 2 ini lagi apa, 3 Legniep lagi. Inside Truth Room, complete the infirmary section after friends 1998 then check the body. Hah. Bentar ya. Shh.
Shalom, selamat berpuasa bagi Muslim dan Kristiani yang baru kelar puasanya. Oh iya, kalau nggak salah ada umat Kristiani yang puasa juga kan. We must have faith that Jeremy's pact with the dark man. Kita harus yakin bahwa perjanjian Jeremy dengan pria gelap hanyalah gertakan saja. Jika kita beruntung, pengunjung akan memeriksanya dan membuktikan bahwa itu semua tidak masuk akal sebelum malam menjelang. Hal yang benar adalah upaya kita untuk mengunjunginya. Jangan sampai semua pengorbanan berakhir dengan sia-sia malam ini. Pikirkan tentang Jack dan Cassandra, bahkan Perosi yang keadaannya tak bisa kupahami. Grace adalah kambing tanpa tanduk di kumpulan kita. Dia mengetahui itu dan akan memainkan perannya tuh. Kau harus membahasnya dengan saudaramu, Betis. Aku khawatir dia akan mengecewakan kita tuh. Jadi kalau yang kemarin nanya si siapa tuh si Grace kenapa dikorbanin ya tadi, karena dia si Grace itu memang dianggap sebagai kambing tanpa tanduk. Karena kan dia yang paling kecil kan. Kalau kambing masih kecil kan dia belum keluar tanduk gitu loh. Kalau 40-70 super 11 juta palit dual fan 11,4 PNY. Ini paling murahnya. Kalau putih ambil colorful ultra 11,5. Gua kalau enggak palit stick di ROG lah gua rasa ya. Pengen sih nyobain palit sih. Gue berasal dari era zaman-zamannya majalah gaming PC gitu ya, yang nyebutin kalau merek palit di Indonesia itu salah satu yang langka tapi dengan kualitas Nvidia yang paling bagus. Itu palit katanya gitu. Gitu. Iya. Yeah. Nih pohon ini masih enggak ada suara sama sekali nih. Sementara si Edward kan bisik-bisikan terus dia di sini kan. PC gua kalau gua buka yang dulu yang gua baca dulu bukan PC media, tapi PC gaming. PC gaming magazine. Dan gua waktu itu paling sering baca bagian ini apa bagian yang mod of the month atau mod of the week. Jadi beberapa orang yang nge-submit PC rakitannya ke majalah buat di-review. Buat di-review, terus buat jadi inspirasi buat para builder-builder yang lain. Abis itu majalahnya kadang-kadang suka ngasih juga rekomendasi rakitan gitu. Dan budgetnya dibagi jadi 4. Ada yang super mahal, ada yang high-end, ada yang medium, ada yang paling murah. Gitu. Keren sih itu majalah panutan gue dari dulu tuh. Kalau udah rakit PC tuh selalu itu tuh PC gaming magazine PCGI PC gaming Indonesia dulu tuh PCGI. Kapan ya terakhir kali beli majalah itu ya? Infirmary. Wait. Ruang resepsionis. Kita ke atas dulu kali ini harusnya. Dirimu kalau mau Asus ambil yang model TUF OC aja Pak, 12,5 menurut gue ini sangat worth it mengingat ini TUF. TUF atau Strix ROG? TUF atau Strix ROG? Yang mana yang oke tuh? Hey, little lady, how's your evening been going? Ups and downs, I suppose. I hear that. We all live in the life of an elevator operator. Are you all right, sweetie? Do you want to see my mask, miss? I'm making it for St. John's. How did you... Is that supposed to be my... Ow! Anjir! Anjir, anjir! You should learn your place, little girl. Why are you acting this way? What did I ever do to you? Buset. Grace. Tidur. Makin mabok. Itu tuh bocil kenapa ya, anjir? Buset. Topeng itu mengingatkan Emily pada sosok ayahnya. Sepertinya hal itu bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan petunjuk yang sengaja dibuat oleh anak itu.
Bagaimana Grace bisa tahu seperti apa wajah ayah Emily dan bagaimana hal itu akan mengganggu Emily? Juga, kenapa dia harus menggunakan kata-kata itu? Emily merasa itu sangat aneh, rasanya mustahil apa itu memang terjadi, apa dia kehilangan akal sehatnya? Anjir, si Grace kenapa tiba-tiba main tampar-tampar anjir? Lu kenapa? Buset. Ngamuk dia. Emang real bocil kematian. Ya ampun. Dari Azar Revolt, Pak izin curhat, hari ini gue sekelas diusir sama dosen yang gak mau nerangin materi. Terus disuruh nanya, pas nanya malah dimarahin, terus dikatain. Oh dosennya, oh itu berarti THR si dosennya belum cair. THR si dosennya belum cair, gajinya belum cair, makanya dia tantrum. Itu jadi ceritanya. Kunci aula lantai 1. I'll just borrow this. At least he's breathing. I'll just let him sleep it off. Itu ya makanya dosennya tantrum. Emang belum dapat deh. Ya. Emang belum dapat gajinya itu. Gajinya belum. Jeremy. Lihat ke dalam kamar kosong. Oke. Okay. Ingat ya guys, kalau berhubungan jangan lupa pakai kondom biar keluar gak kayak Grace goblok. Jangan lupa pakai kondom biar keluar nggak kayak Grace. Anjir. Jeremy knew that. Sialan. I can't leave yet. I need to get Jeremy out of here. Ya Allah. Nape lu gak sekalian bilang jangan punya anak lah, soalnya takutnya anaknya kayak keluarnya kayak Grace. Kenapa gak sekalian lu bilang begitu anjir? Nah, sama si Emily juga mau ngeluarin personanya dia. Grace jadi bintang iklan kondom bagus sih ya. Anjir. Itu ya, nunjukin gimana dia nampar orang. Loh, si Emily mah normal ya. Si Emily mah normal ya, kalau si Edward kan di sini berubah jadi tempatnya bagus kan. Si Emily mah normal ini. Oke, menarik. Ambil TUF OC 4070 Super harga 12,5 juta atau ambil TUF OC 4070 Ti non super di 13,6. Kayaknya gaib stoknya. 4070 Ti Super ke atas harganya bloated banget, mepet 4080. Ya gue kalau nggak 4070 Super kayaknya mendingan 4070 yang biasa. Gue maksain yang ROG deh. Tapi kalau bisa Super ya gue liat ntar apakah sanggup Super apa kagak gitu. Ditinggal tunangan, dikatain perawan tua, digoda nymphomaniac, dicekek sama orang yang dia temuin, disikat sama bocil, kasihan banget nasib ini orang. Sometimes. Si Emily lebih berat anjir kasusnya, buset. Si Emily lebih berat. Dia yang paling dianiaya di sini. Ya ampun. Nah, ada Alec Niep kan di sini kan? Ini bukan. Ah, ini foto perang. Dapat. Mati dengan bermatabat ya. Berarti tinggal totek. Toteknya dapatnya kapan nih? Nggak tahu ya. Tinggal totek sama satu lagi tuh yang apa sih? Sama satu lagi tuh mana sih? Nah ini kotak biskuit. Belum.
Zoetrope Henry Castle. Apa ini? Castle merakit Zoetrope sebagai latihan untuk membuat animasi. Dia sangat tertarik dengan gambar bergerak dan bahkan memesan kamera aeroskop untuk koloninya. Aku tak sabar melihat fantasmagoria macam apa yang akan dihasilkan kali ya. Sejauh ini Zoetrope miliknya sangat menghiburku. Bukan pria kecil yang melintasi kepalanya, meski itu juga cukup lucu, tetapi karena cahaya yang berkedip-kedip sembari berputar. Sungguh ini membawaku kembali ke masa kecilku. Oke. Ah, there you are. Sawaran tadi dari beungeut wadah saus McD. Pap, bahasa Sundanya mobil mogok apa habenagen? Tiasa bisa. Sebel banget gue anjir bacanya. Dari Abdulidul. Alhamdulillah Pak, puasa lancar, traweh juga konsisten full 23. Dua rakaat traweh, dua konsisten full 23 rakaat, 2 rakaat traweh, 3 witir. Siap. Siap. Boleh ya. Castle itu salah satu koloni seniman kan? Heeh. Asal itu dia bareng sama si Elizabeth. Dia bareng sama si Perosi itu harusnya. The empty room wasn't ruang kosong itu tidak disediakan lagi untuk pasien, tetapi banyak pasien yang datang dan pergi. Tuan Waits lebih suka mengunci pintu ruangan itu. Dia bukan ingin melakukannya secara sadar, tapi naluri primitifnya ingin mencegah pengunjung masuk ke ruangan itu, katanya. Oke. Okay. This is my room. I belong here. Semuanya begitu ya. Edward juga ngerasa ini ruangannya dia. Ini kita, Emily begitu masuk ke sini, ini ternyata dia ngerasa ini adalah ruangannya dia. Yang macam-macam nih emang nih. Hadir Pap, kondisi sekarang masih belum bisa traweh, lagi berhalangan kah? Ya semoga lancar-lancar dan tidak sakit-sakit deh. When I get back, I'll wait here alone in the dark, buset. Listen to me, death do us apart. Ketika kau kembali, 1XXX cincin ya berarti harusnya. 918 berarti, oke. Okay. Sembilan, satu, delapan. Oke. Bohlam flash. Pasang di kamera pasti kan. Oh, ini ditulis sama Ruth ini katanya. Sayang, akhirnya aku menemukan foto saat aku berada di Prancis selama perang. Aku tidak menyangka dia adalah tunanganmu. Iya kan, si Ruth soalnya kan dia fotografer perang juga dia soalnya. Aku tidak menyangka dia adalah tunanganmu, tapi foto ini membuatku memikirkan dia. Dia dulunya pasti pria yang luar biasa. Kau benar-benar beruntung. Dia bisa saja bukan siapa-siapa dan mati tenggelam di Mississippi. Tetapi dia malah mengabdikan dirinya untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia demi memperjuangkan orang-orang yang putus asa. Dia meninggal dengan kehormatan seperti Achilles di Troy. Aku cemburu padamu atau mungkin aku cemburu padanya. Semuanya terasa sangat romantis, itulah yang ingin kukatakan. Pakai saja kameraku kalau kau mau, kamera ini mungkin bisa menyemangatimu dan mungkin bisa membuat dirinya terasa lebih dekat denganmu meski hanya sebatas dalam ingatan. Jadi si Ruth pernah moto ini ya, mungkin pernah moto atau pernah ketemu sama si John ketika dia lagi bertugas. Si John Marcus pernah ketemu atau at least dia pernah. Ya, pernah ketemu lah gitu ya. Itu, menarik. How long have I been here? Coba kita ke kamarnya Ruth sekarang. Nah ini gue nggak punya guide sama sekali ya. Ini gue bener-bener gak tahu ya ini bakal ada apa di depan. Karena kan ini side quest-nya Emily kan. Gue gak ada pengalaman sama sekali ini bakal ada apa ntar. Temukan tunanganmu tuh kan. Di Prancis tempat John meninggal. Mungkin maksudnya dia bisa menyelamatkannya.
Perang di Eropa berkecamuk dan Amerika berupaya menjalankan misinya untuk menahan agresi Jerman. Kapal-kapal dari Boston dan New Orleans berlabuh kemarin untuk memperkuat pasukan kita yang gagah berani di Perancis. Para prajurit ini akan memainkan peran penting dalam membantu sekutu kita melindungi mereka yang tak berdaya dan menumpas mesin perang milik pasukan Jerman. Parit digunakan untuk mempertahankan diri melawan gerombolan musuh yang sangat cerdik sambil menyusun taktik untuk maju ke garis depan dengan berbekal artileri, senapan mesin, dan semangat murni bangsa Amerika. Oh, propaganda. Kita bisa ketemu sama Steve Rogers nggak kira-kira? Atau sama Logan mungkin? Ada Steve Rogers atau mungkin ada Logan mungkin? Bolehlah kalau ketemu Captain America. Atau ada ini, atau ada Peggy Carter mungkin di depan. Kira suara anjing. What the hell is that? Itu monster yang ada di rawa-rawa ya kayaknya ya. Oh, cocok ya, kita ada di medan perang, senjatanya Tommy Gun. Bentar lagi di depan ketemu sama Hydra kita. Hail Hydra ya. Iya, pas banget lagi kan kita si Emily-nya bawa Tommy Gun kan. Cocok. Nah, atmosfernya sih oke. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Ternyata di kanan ada. Ini apa nih? Tentara Hydra mungkin ini ya. Coba cek di sebelah kiri kanannya ada logo tengkorak yang pakai gurita nggak? Ngomong-ngomong soal Hydra, udah lihat trailer Marvel 1943 belum, Bang? Udah. Menarik. Tapi gue nunggu gameplaynya aja lah, itu mah kemarin sinematik. Meskipun emang in-game engine ya, cuman tetap jatuhnya sinematik. Gue nunggu gameplaynya aja lah. Oh ya, omong-omong soal trailer, lu udah lihat dulu, udah lihat di Twitter belum? Ada user Twitter yang ngepost gameplay beta dari game horror indie buatan mereka sendiri, yang karakternya tuh pakai hijab. Terus di komen sama Joko Anwar, katanya tertarik nih buat bikin. Terus gue lihat. Terus gue liat Toge Production, si Mas Chris sama DH juga udah mulai ngelirik-ngelirik si demonya tuh. Tahu tuh siapa ntar yang bikin gamenya. Tapi itu menarik sih. Keren itu. Kelihatannya keren deh. Tuh siapa tahu mungkin ada. Siapa tahu mungkin emang bakal dikerjain antara sama Digital Happiness atau sama Toge ya. Terserah yang mana aja, tapi itu kalau nggak dibikin jadi full game, sayang banget deh itu. John. Mana John? Ini John. Pakai cerita desa penari ya kah? Gamenya grafik rasa PS4, tapi kan itu prototype ya. Kita kan nggak tahu ntar full gameplaynya apakah bener bakal seperti itu atau nggak gitu. Tapi ya oke lah. Ya, gua harap ada yang nge-pick up lah. Ada investor yang nge-pick up. Ya, gua harap atau mungkin di-pick up sama ya studio-studio game favorit kita, kalau nggak Toge, DH lah ya. Gua harap. Sayang itu kalau nggak dikembangin, apalagi kalau misalkan Joko Anwar ternyata bener mau nawarin jadi penulis cerita. Jadi penulis ceritanya. Joko Anwar tuh dia nawarin jadi apa sih, gua lupa deh. Pas dia komen, soalnya dia tertarik juga kan. Tapi dia pengen, gua nggak tahu deh, dia pengen nah dia nawarin jadi apa gitu, lupa. Bagus-bagus itu. Di ini aja apa? Diikutin aja perkembangannya gimana? Di retweet terus di apa? Diramaikan itu.
coba cari tweet originalnya terus diramaikan ya. Biar rame, biar jadi sesuatu ya. Didukung guys. Didukung guys. Itu menarik banget itu soalnya tuh. Menarik banget itu. Hancur apa itu? Sawaran dari Papkil pemuja, napa harus pemuja ketek sih anjir, metek mau nikah di DLC. Cuma ngetes kayaknya dana lagi bermasalah Saweria. Yang bikin bermasalah tuh soalnya nama saweran lu gitu, yang bikin gue emosi bacanya gitu. Halo Pak, udah lama gak nongkrong nih, BTW udah coba out test trials belum? Fullnya udah rilis tuh, gue liat-liat ada new ending juga menjelasin project awal Wall Rider. Out test trials belum sempat gue coba. Ntar lah, gue udah ada sih gamenya, cuman nanti gue kumpulkan yang bisa mabar dulunya ya. Gue belum tahu nyobainnya kapan. Gue juga belum tahu nih abis ini mau main apa ya, begitu nih udah tamat ya, setelah nanti gue bikin video reviewnya. Gue juga ada video pembahasan RE yang pengen gue up besok lah insya Allah. Jadi malam ini gue mau ngetik sebentar sebelum tidur sih. Jadi mata kiri saya tambah kedutan lagi ya, tambah twitchy lagi mata kiri saya. Aduh capek ya. Tapi nggak apa-apa. Biar kita semua bisa ngumpul bareng ya setiap malam ya. Tapi kalau besok gue nggak live dulu ya guys ya. Besok gue ada acara soalnya. Besok gue juga bakal buka di luar soalnya, jadi gue nggak bakal ada up besok, nggak bakal ada live stream, tapi besok bakal ada video list RE yang bakal gue upload besok. Jangan tiba-tiba balik badan sekarang loh. Bener dia balik badan loh. Tunggu. Besok juga anak horor belum ada dulu ya. Kayaknya anak horor bakal telat lagi minggu depan lagi. Kita bakal telat lagi seminggu ini. Karena kan kita mau coba ngobrol sama developernya Pak Mali, cuma kita belum dapat kabar gitu. Cuma kita belum dapat kabar Storytel ada waktunya kapan gitu. Jadi anak horor untuk yang minggu ini ke tunda lagi ya. Sorry guys. Ini emang udah harus dilawan atau belum nih kira-kiranya? Kenapa lu malah berhenti depan gua, anjir? Gak apa-apa, Pap, aku telat 2 mingguan aja nggak bingung. Konotasinya agak beda ya. Notasinya jadi agak beda ya. Teh ya. Aku telat 2 mingguan aja nggak bingung. Konotasinya jadi agak berbeda ya. Mohon maaf nih. Di game ini nggak ada stealth kill. Anaknya Shubni Gurat kayaknya soalnya kambingnya mungkin ini ya. Salah satu anaknya Shubni Gurat si kambing Black God of the Woods tuh mungkin ini juga mungkin ya. Move along. No.
Anjir, gila keren banget gua. Main stealth kagak ketahuan. Gila. Gua pasti jago banget kalau main Splinter Cell, guys. Tapi pasti abis ini ketahuan. Biasanya kan kalau udah takabur pasti begitu kan. Tapi ya Mbak Isane, semoga cepat membaik ya hormonnya ya. Kalau telat itu pasti juga bikin pusing juga ya. Not necessarily hamil, tapi kan pasti ribet juga kan ya, sakit ya, kepikiran dan segala macem gitu kan. Semoga cepat membaik ya. Tom Clancy, Tom Keseleo, bangsat lah, udah keren-keren nama Tom Clancy, Tom Keseleo anjing. Wah, ada beginian juga di sini. Bisa kita distract nggak kira-kira? Kalau nggak, ini aja ke dokter aja. Ke dokter aja mbak, kalau udah kelamaan mbak, jangan ditunda-tunda. Takutnya emang bener ada kenapa-kenapa. Sebaiknya jangan ditunggu sampai ada apa-apa gitu. Itu dia ngadep depan apa ngadep belakang sih? Palanya mana sih anjir? Ini makhluk. Palanya mana sih anjir? Kesel banget gue liatnya. Makhluk apa ya anjir? Kepala gak ada. Di distract kagak ke distract. Ya Allah, gak jelas banget. Saran dari pub kill masih tuh pemuja kelek tuh. Benua paling dingin itu antar kita ya, iya. Sudah lah ya, gak usah dipaksa. Kalau udah dingin tuh gak usah dipaksa ya. Gak usah jadi annoying deh lu pada kalau udah dingin ya. Jadi ingat rumah, tadi personal rate gue 1/5 soalnya gak ada dialog You Are Alone in the Dark. Lah tadi kan ada text Alone in the Dark. Berarti harus ini 5/5 dong harusnya dong. Kalau tak kabur seperti tak jalan dong, Babs. Iya, siap. Ada lagi loh. Itu salibnya nape melayang anjir. Oh, itu dia. No. Mau kemana kamu? Into the trench. The trench. Garis depan. Hancur. Ayo. Private Emily, ngapain lu diem-diem lu dari tadi? Mayo. Udah orang-orang udah pada perang di depan, lu masih ngapain? Maju lu. Ini apa nih? Ini jangan-jangan si John-nya lagi nih. Puing. Enggak lah, mending pakai beliung aja. Temukan tunanganmu. Ini apa yang emang harus dibunuh kali ya monsternya ya?
Move along. Come on. Keep moving. Kalau emang nggak harus dibunuh, mending nggak usah dibunuh. Santai aja. Kan gua kan anaknya kan mengendap-endap banget ya. Ya, bentar lagi ketahuan abis ini. Oopsie daisy. Terus maju. Jago mojok ya, Pap ya. Ya kalau lu nonton bioskop sama gua kasih tempat mojok lah, tenang aja. Gua mah jagoan banget gua kalau mojok, buset dah. Gak ada yang bisa mengalahkan gua kalau soal mojok mah. Lu kalau nonton bioskop sama gue pasti dapat tempat pojok lah, tenang aja. Mantap emang. Tapi ini kayak tempat buat ngelawan ini, soalnya ada tempat ini. Ada yang bisa dihancurin. Coba nih monsternya kemana ini? Gue pengen hancurin ini, cuma monsternya dia mau kemana nih? Kira-kiranya. Jalan ke kanan boleh mungkin? Dia malah jalan ke kiri ya? Ketahuan nggak? Dia jalannya ke depan nih kayaknya ya? Lah di mana? Oh di belakang! Kan bener jalannya ke sini. Lama-lama berasa kayak tempat boss battle-nya Clifford Death Stranding ya. Trench juga ya, mirip-mirip sama lah. Mungkin terinspirasi dari situ memang. Mungkin dia juga terinspirasi. Coba pukul sekali apa yang terjadi, nggak usah. Biar gue sombong soal stealth dulu aja. Ntar kalau tiba-tiba ketahuan kan juga satisfying kan, pasti ketawanya kan. Janganlah ya. Sesekali main rapi gitu loh. Biasanya juga nggak pernah rapi soalnya kan. Tuh, mustahil bagiku untuk membunuh makhluk itu. Berarti emang bener jangan dibunuh tadi tuh kan. Nah lo, hey, anjir. Kok horror? Kok horor? Perasaan dari kemarin tidak horor. Tuh. Udah mati dia. Mati. Mati kan?
Nah, ini di mana? Ini di mana anjir? Cari tahu lokasimu. Aroma tanah yang anyir dan udara pengap yang sangat mengganggu. Dia di mana? Tapi ya kasihan juga sih Emily. Maksud gue dia meninggal, dia tunangannya meninggal meledak loh. Itu bisa jadi begitu dibalikin mayatnya kagak lengkap itu bisa-bisa tuh kalau nggak hancur badannya kan. Bayangin lu punya tunangan, punya pacar, punya suami, punya istri. Duar gitu loh. Meledak abangku gitu kan. Loh, kok mati sendiri? Oh, come on. Eh. Apaan ini? Woi. What the hell? Oke. Ah, there you are. Ini apa nih? Oh, puzzle ini lagi. Sip. That's better. Kayak ikan anjir. Gua kira ada ikan di sini tuh si tembak bisa jadi obat healing gua kira. Ya Allah. Emily, apa nih? Emily kembali ke Derseto, tetapi dia terkurung di satu bagian ruang bawah tanah yang tidak lagi digunakan. Ini jelas sebuah kesalahan. Emily telah menghadapi traumanya, dan dia berhak mendapatkan kebebasannya untuk melanjutkan urusannya dengan kontrak itu. Penjara ini terasa seperti olok-olok, seolah-olah pria gelap mencuranginya. Jika dia tidak menghargai usahanya, dia akan berusaha sendirian. Dari sekian banyak dokumen yang disimpan di tempat ini, pasti ada beberapa dokumen yang bisa menunjukkan jalan keluar untuknya. Dia hanya harus mencari tahu ruangan apa itu dahulu dan mengapa bisa sampai disegel, katanya. Oh, oke. Okay. Dari ingat rumah, pergi sebagai tunangan, kembali sebagai slime. Kembalinya dalam paketan. Kembali dalam bentuk ala kart. Pergi sebagai paket, pulang sebagai ala kart. Siapa aku? Sampai jam berapa, Pak? Sampai tamat kah? Ya, sampai tamat ini harusnya. Pergi sebagai paket, pulang sebagai ala kart. Ya, betul. Rencana penguburan Derseto. Apa ini? Satu set gambar teknis mendetail tentang bagian Derseto yang akan ditutup. Oh. Yo, ini yang ini ya, yang di basement yang di cerita Edward ini dikunci nih, kita enggak bisa ke sini. Ya, ingat. Kayaknya ini deh. Ah, lengkap. Lagniap. Lengkap. Oke. Okay. Seluruh dunia adalah panggung lengkap ya, tinggal yang mati dengan martabat. Ini ada tujuan rahasia apa nih? Seluruh dunia adalah panggung. Hidup adalah drama panggung tanpa penonton. Tanpa apresiasi dan tidak diinginkan oleh siapapun. Sebuah cerita telah ditulis dan harus dimainkan dengan cara itu saja. Aku menulis bukuku untuk menjelaskan bahwa hidup bisa saja lebih dari itu. Kendak bebas tidak sepenuhnya bebas jika tidak digerakkan melawan yang akan terjadi. Kalau dipikir-pikir, ambisiku cukup berlebihan. Jeremy memiliki saran yang jauh lebih sederhana. Bagaimana kalau kita semua pulang saja? Ya, pulang yuk. Puru pistol. Itu tadi buat secret ending tuh. Menutup pengungsian. Kenapa nih? Penutupan suaka 17 Juni 1919. Dengan berat hati aku harus menyatakan suaka Derseto berstatus bahaya.
dan tidak bisa diselamatkan, katanya. Sebagai rumah sakit darurat, selama 2 tahun terakhir kami telah merawat ratusan pasien yang menderita flu Spanyol. Oh, si Miranda tuh flu Spanyol tuh. Sayangnya angka kematian di sini tidak bisa ditanggulangi. Meskipun kebanyakan kasus influenza berhasil diobati, banyak juga pasien yang meninggal karena infeksi jamur dan gejala kegilaan yang tiba-tiba. Ah, Red River Village. Jamur. Red Village. Untuk mengevakuasi pengungsi dengan aman, teknisi bangunan akan mensurvei bagian rumah yang secara khusus terkontaminasi oleh pembusukan aneh yang ditemukan oleh John Baptiste Bois. Pembusukan tersebut diyakini sebagai penyebab utama penyebaran infeksi jamur mematikan, tetapi juga penyebab kegilaan yang tak tersembuhkan. Kamar yang paling hancur kondisinya akan disegel secara permanen untuk membuat pembatas sanitasi. Karena jenazah pasien bisa memperburuk penyebaran infeksi jamur, semua jenazah yang tidak bisa dikremasi besok akan dimakamkan di dalam ruang derseto yang tersegel untuk selamanya. Pengungsi tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tamu permanen, dan karena epidemi influenza tampaknya sudah menurun, keputusan untuk menutup fasilitas ini sepertinya sudah tepat. Banyak sukarelawan pemberani dengan upah yang sangat kecil bersedia membantu merawat pengungsi selama hampir 2 tahun. Dan kami selamanya berutang budi kepada mereka. Nah, udah pada berterima kasih sama tenaga medis yang kemarin ribet pas COVID belum? Nah, ini nih, diceritakan juga nih kan. Semua pasien yang selamat akan dipindahkan ke fasilitas medis lain di sekitar New Orleans sesegera mungkin. Di akhir musim panas, kami semua sudah bisa meninggalkan Derseto untuk memulihkan diri. Dr. Isaac Herbert. Namanya kayak familiar sih, Dr. Isaac Herbert. Baca di mana ya sih nama Dr. Isaac Herbert itu ya? Masih kurang. Di surat, oh iya, suratnya di suratnya dokter Gray yang dia komplain soal masalah otaknya Jeremy ke si Dr. Herbert, betul. Really? A puzzle right now? Ampun deh. Really? Ini juga pintunya masih kunci. Ini berarti yang mesti diberesin itu. Ini clue-nya apa ya, anjir? Derseto refuge, quarantine, morgue, laboratory. Foyer. Repository, ini apa nih? Morgue. Sesuai map Derseto mungkin. Apa anjir ini contohnya? Foyer, morgue, surgery. Nyambungin jalan, ya mungkin nih. Mungkin nyambungin jalan nih. Tahu dulu. F
4 year. Ini ada tulisan foyer, ini foyer. Ini laboratory di, ini repository. Ini apa nih? Quarantine bener di sini. Ini morgue, surgery, surgery mana surgery? Surgery di sini. Ini apa nih? Morgue di mana morgue? Laboratory di sini. Repository benar udah, morgue. Ini apa nih? Archive, morgue di sini. Ini juga morgue, archive di atas. Ah, sip. What's that? John Marcus masuk sini juga dia. Oh, pantesan kenal semuanya. Ternyata si Marcus juga di sini ya dirawatnya ya. Pantesan staffnya pada kenal sama si Emily. Ternyata si Marcus dirawat di sini juga. Ya ini, jadi traumanya si Emily itu adalah karena dia gak mau lagi ngejenguk si John pas dia kena flu, kena flu Spanish itu. Jadi udah sih dia sekarat karena kena bom di Prancis, di medan perang. Terus ketika dia dibawa ke New Orleans buat dirawat, kena flu pula, kena wabah kan. Si Emily gak sabaran. Si Emily capek kan ngurusnya. Akhirnya at some point dia ya bercampur lah maksudnya. Bercampur gitu antara rasa bersalah, rasa capek, malu dan segala macem. Akhirnya dia tinggalinnya si John gitu kan. Dia bahkan gak mau tahu dia apakah udah meninggal atau enggak gitu kan. Ya tragis sih sebenarnya. Mirip-mirip kayak Silent Hill 2 lah. Si James kan sebenarnya sayang sama istrinya kan, si James kan. Cuman dia juga gak kuat ngurus si istrinya ini gitu kan. Akhirnya dibunuh kan. Nah ini bedanya kalau si Emily mah dia gak ngebunuh. Cuman ya dia main ninggalin aja gitu. Ya mirip-mirip kayak James gitu. Cuman si Emily gak ngebunuh pacarnya secara, si tunangannya secara langsung gitu. Oke, lihat semua barang gratis yang kudapatkan. Tujuan rahasia. Apa nih? Mati dengan bermartabat. Isyaratnya menyerupai simbol keselamatan. Jari telunjuk dan kelingking dilipat di bawah ibu jari. Sedangkan jari kedua dan ketiga diluruskan.
Berkat gelap ini katanya melindungi dari kejahatan. Bentuknya sangat mirip dengan tanda tanduk, tetapi dengan posisi yang terbalik. Faktanya adalah simbol ini merupakan tanda penyerahan diri. Oh, itu ya yang... mana sih? Ini ya, yang si Ruth ya, di ceritanya si Edward kan dia begini kan. Tanda penyerahan diri terhadap Darkman katanya kan. Penyerahan total pada diri kita yang lebih rendah. Simbol tersebut memang melindungi diri dari kejahatan. Karena kau sebenarnya sudah menjadi bagian dari kejahatan itu. Wow. Bersihkan cat dari potret Jeremy dan pelajari tanda rahasianya. Ya, gue John Marcus died at Decero of the Spanish flu. Nah, ini nih. John Marcus meninggal di Decero karena menderita flu Spanyol. Ya. Emily berhenti mengunjunginya karena tak ingin melihatnya sekarat. Dia memilih kebohongan karena itu terasa lebih baik. Emily membenci pria menyedihkan yang meninggal di Decero. Tetapi dia sangat bangga dengan pria yang dia ciptakan di dalam imajinasinya. Seorang... Anjir. Lebih twisted lagi, Pak. Seorang pria yang mati sebagai martir di parit tentara Prancis. Ini pasti bentuk trauma sebenarnya yang dipilih oleh pria gelap dalam kontrak itu. Tetapi kenapa trauma itu milik Emily dan bukan milik Jeremy? Anjir. Lebih. Jadi dia sebenarnya bukan tentara. Wow. Denial dia ternyata. Dia memilih kebohongan karena itu terasa lebih baik. Emily membenci pria menyedihkan yang meninggal di Decero, tetapi dia sangat bangga dengan pria yang dia ciptakan di dalam imajinasinya. Seorang pria yang mati sebagai martir di parit tentara Prancis. Wow. Lebih parah dari Edward bisa ya. Tapi sebenarnya dua-duanya juga sama-sama brengsek juga sih. Si Edward ngasih nyelamatin anak terus dia kasih kan, dia kasih ke ibunya yang ternyata abusive dan ditinggalin di Decero. Ini dia si Emily sesuai dengan kutukannya Hartwood deh. Kutukan yang sebenarnya bukan kutukan-kutukan banget gitu. Edward lebih kesalah pilih dan dia lebih mentingin. Kalau Edward lebih mentingin duit. Kalau Emily dia emang benar-benar gak tahan sama apa yang harus dia hadapi di sini sih. Wow. Tapi sesuai ini kan. Sesuai sama apa yang diinginkan sama si Darkman juga gitu loh. Mana sih ini kontrak nih? Nah, akui trauma kan, hancurkan penghalang menipu diri sendiri. Tuh. Jadi si Emily tuh ya selama ini menipu diri sendiri kan. Dia bilang, "Wah, ini apa tunangan gue ini kok. Tunangan gue meninggal di Prancis kok," gitu ya. It's the only way to save Jeremy. Good thing I still have the talisman. I have a feeling I'm gonna need it. Tunangan gue meninggal di Prancis kok gitu. Tuh kan, munculnya di sini. Tuh. Aku meninggalkannya dapat achievement juga gue lagi. Ini kan di ceritanya si Edward kan itu gak bisa dibuka itu. Ntar lu, kalau yang ini munculnya kemana? Jangan bilang, oh iya ada dua pintu ya, ada dua pintu. Ah. Gak bisa dibuka cok yang ini. Cuman ini munculnya di depan pintu yang atas. Oh, kalau si Emily benerin si fuse-nya di sini, Edward di atas. Alah. Tuh, ini kan puzzle. Wow, blok. Kejadian lagi.
radiografi. Di original MS-DOS ya gini juga kah atau tambahan remake? Ini tambahan remake. Yang MS-DOS ceritanya enggak, yang di MS-DOS ceritanya enggak kayak begini. Seingat gua. Cukup beda itu ceritanya. Radiography. Hypothetical. Ini mah udah. Ini sikring listriknya. Ini kunci buat buka. Loh, berarti ini kita bisa langsung beresin ini dong. Kita nggak harus ke ruangannya si Dr. Gray dulu dong kalau begitu. Tapi ini masih ada tuh. Masih ada objektifnya terobos kantor Dr. Gray dan cari tahu apa yang dia ketahui itu masih ada tapi. Tunangan gue mati di Prancis, acuh. Tenangan lu mati karena bersin-bersin. Gak ada tuh mati di Prancis. Sok halu aja kalian ini. Ya, ternyata bukan mati halode tapi mati di Prancis. Mati di pilek. Ya. Jadi bahkan di tahun 1940-an pun halode masih banyak orang yang mengidamkan halode ya. Jadi buat kalian-kalian yang belum menjadi abdi negara, ayo mau tunggu apa lagi kalian? Ayolah. Ikuti jejak mereka ya. Ikuti jejaknya. Tapi abis itu lu bisa jadi ini, bisa jadi lu pilek-pilek ntar yang ada, ya. Kalau itu, gua nggak tahu tuh. Itu mah resiko ditanggung sendiri kalau misalkan tiba-tiba lu pilek-pilek ya. Itu kalau nggak salah ini bukan sih? Puzzle yang paling random juga nih di. Ah, sip, beres. Dan gue lagi pilek. Ya, itu sih kalau kata gue sih lo jaga-jaga aja, Ra. Kalau kata gue sih lo hati-hati aja, Ra. Be careful gitu. Gue bersin-bersin di masjid. Waduh. Bersin-bersin di masjid. Hati-hati tuh. Coba karantina. Coba di karantina dulu itu. Takutnya gitu. I never got a chance to look around this place. Nah, ini kalian belum lihat yang ini kan? Kalian belum lihat yang ini kan? Nih. Ini yang terjadi sama Jeremy sebenarnya ini. Sebelum dia didiagnosa gila. I have freed hellish forces and now the price must be paid. Gassetto is the prey of evil. The sun has set. They will find my body but will not have my soul. I can imagine the master's fury and the terror in the hearts of his slaves. I hear their footsteps. Some may understand what I have done. May God forgive me. Farewell. Ini bukan ending lain, tapi waktu di story-nya Edward lu belum lihat ini karena leg gap-nya enggak lengkap. Would the whole world come upon? Or would everything conspire to make a new story? Nah. Maybe one where I live. Nah, terus dia enggak jadi. Inilah momen di mana dia akhirnya memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan
Darkman. I'm sorry, Frederick. Gitu. Itu jadi ini sebenarnya juga story yang dia bunuh diri itu referensi ke Alone in the Dark yang original. Di Alone in the Dark yang original, si Jeremy itu beneran bunuh diri dia supaya badannya itu gak dirasukin sama iblis yang ada di rumah itu, ya. Nah, tapi di sini alih-alih dia bunuh diri, terus tadi dia mikir kan, gimana kalau gue tantang, gitu kan? Siapa tahu bakal ada kesempatan di mana gue masih bisa hidup dan orang-orang di sini bakal selamat, gitu kan? Nah, makanya dia akhirnya batalin bunuh dirinya, gitu. Itu kalau mau dapetin ini, like niatnya harus lengkap. Cuman gue lupa deh, like niat yang mana itu sebenarnya bisa dilengkapin di story-nya si Edward, tapi gue nggak nemu. Gue nemunya pas gue replay. Itu harus ngumpulin like niat. Tapi gue lupa like niat yang mana lah, gue lupa. Tapi ada pokoknya. Mana sih? Ini nih. Membuka ingatan tersembunyi di loteng. Kutukan Heartwood tuh. Nih ada deskripsinya nih. Membuka ingatan tersembunyi di loteng yang tadi. Jadi buku Alone in the Dark, palet yang dibuang, sama saksikan Sang Firaun Hitam. Mesti komplitin kutukan like niat yang kutukan Heartwood. Gitu, jadi like niat yang kutukan Heartwood. Itu tuh. Begitu jadi guys ceritanya. Sip. Enam, empat, satu. Ini gue lupa lagi nih yang enamnya di mana, empatnya di mana, satunya di mana. Enam, empat, satu. Mana sih urutannya, gue lupa deh. Iya, Firaun Hitam. Iya, hitam. Betul, hitam. Gede. Gede 6. Sip. Gede 6, 4 sedeng, kecil 1. Kalau nggak salah kita tinggal turun aja kan? Nah ini dia. Harusnya Leon yang lakuin di situ. Itu mungkin kalau misalkan ada game RE lagi yang nunjukin dia ditolak lagi sama Ada, mungkin ntar dia bakal kayak begitu tuh. Hang on, Jeremy. I'll get the boat running. I'll get you out of here. Langsung. Emily berada di dunia berarti tempat yang seperti bangkai kapal sungai Mississippi. Oke, sudah. Ini emang sudah dibaca ya soalnya ya. Tidak tergantung orangnya, tapi tergantung masa depannya. Ya, udah ciri-ciri orang tidak punya masa depan. Madesu ya. Ih, benci banget gue sama serangga ini. Kuat banget anjir. Apa sih? Kok ditembak juga? Coba, gue mau nanya gimana ceritanya serangga sekecil itu bisa lebih kuat daripada monster-monster yang lain. Health balance-nya ngaco itu. Right into the bayou. Bentar, chatnya nggak jalan. Chatnya kayaknya nggak jalan ini ya. Gimana coba ceritanya bisa begitu? Ya elah, di OBS chatnya kagak jalan, anjir. Pantesan gue dari tadi baca.
Gak jalan-jalan chat nih. Kan serangga. 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 Serang. Jangan remehkan ukuran. That's what he said. That's what he said. Itu bukannya ada cara buat... Oh itu deng. Bawahnya dari situ. Ukuran bukan segalanya. Yang penting itu ya. Yang penting durasi ya berarti ya. Oh oke okay, siap. Anjir kemana dia? Sebel. Kecil belum tentu tidak kuat. Oh gitu. Oh gitu. Oke siap. Berasa lawan facehugger. Tahu anjir. Sangganya yang ini facehuggernya nggak instant kill kayak Alien Isolation nih. Sangganya nggak seperti itu. Tolong, kalau yang itu nyebelin, kalau yang itu nyebelin banget ya, kalau yang itu ya, sorry. Jangan buat saya teringat sama hal itu ya. Itu annoying AF itu. Oh ya, gue udah gak ada... Ah, sip ini. Tangan pun jadi abangku, tangan loh. Play again, pap. Hah? Play again? Apa play again? Oh, isolation. Enggak, makasih. Enggak usah. Enggak usah. Sawaran dari siapa aku tadi belum kebaca, sorry. Silent Hill 2 banget ya kumpulan orang-orang denial. Tapi kan memang dari dulu ITD memang itu sih, memang psychological juga dia sama. Sama katanya sambil ngabisin uang bulanan. Terima kasih sudah menghabiskan uang bulanan di sini. Insyaallah worth it. Masalahnya kameranya juga kurang nyaman. Tadi sempat tembus tembok jadi kalang enggak kelihatan pas musuh nyerang. Ini yang gue expect bakal di-fix sama mereka sih kalau misalkan memang mereka pengen ada tambahan update lagi. Alone in the Dark sih sepertinya nggak ada ciri-ciri bakal ada DLC ya. Yang mana bagus lah. Pengen, kangen juga gitu sesekali dapat game yang bener-bener full package gitu ya. Bukan DLC berbayar gitu. Kalau misalkan DLC-nya gratis sih nggak masalah gitu. Tapi pengen yang sekali sesekali itu full package, nggak usah ada update-updatean lagi gitu. Udah langsung terjadi dan panjang gitu kan. Tapi kalau emang DLC-nya gratis sih nggak masalah ya. Gak sefetis Brain Sucker di RE3 Remake juga. Ada yang merasa Drain Demos Brain Sucker itu menarik di RE3 Remake. You need help, bro. You need help. You need help. You need help, please. Tolong, kalian itu bukan Ruth ya. Kalian itu bukan Ruth yang nimfo, tolong. Tolong. Kalian itu bukan Ruth yang nimfo, tolong deh, eh. Jangan, tolong. Kalian masih normal kan? Alhamdulillah. Jadi please, gak usah begitu-begitu ya. Ya, iya, ngalangin jalan. Terus saya ngalangin ya.
Iya, kehalang sama apa tuh tadi? Gak tahu. Monsternya tiba-tiba punya barrier gaib gitu kan. Nimfo itu hiper. Nymphomaniac itu hypersex maksudnya. Nymphomania itu hypersex maksudnya. To those who don't know. Ada 4 perbedaan ukuran, yaitu panjang, sedang, pendek, dan MW3. Nah, berarti buat para laki-laki, kalau buat kalian yang merasa pendek atau dibilang pendek, ya, entah itu tubuh atau yang lain, ya, jangan bersedih hati, ya. Kalau sampai kalian dibilang MW3, itu baru kalian harus tersinggung, ya. Tenang aja. Selama kalian belum dibilang MW3, masih aman kok, ya. Manukmu MW3 mas, nah itu baru kalian harus merasa insecure itu. Selama masih dibilang pendek mah gak masalah, ya tenang aja. Kalau tiba-tiba dibilang manukmu MW3 baru kalian harus merasa malu, insecure dan lain-lain, ya. Sebuah tips yang tadi itu sebuah tips guys. Puasa aman pap, alhamdulillah aman. Oh dia masih sama ya, masih ngeliatin ini juga ya. No, I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die. Si Edward masih tembak-tembakan ya di sini ya. Sampai topinya dibawa. Sor. What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederick needed me to die. Jeremy! You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Uncle? I cheated everyone. I didn't play my part. Sor. I escaped my doom. Destiny! Again, find your focus. Jeremy! Now everything is wrong. Nothing is in place. Hey, listen to me. We're gonna drown. Calm down, Miss Hartwood. You're not in any danger. Oh, sama ya. Masih di sini juga. Jeremy, he was here, wasn't he? Miss Hartwood, I am beginning to suspect your family curse is catching up with you. Have you ever talked to a doctor about your condition? No. I was just confused. I thought I saw him for a moment. I'm fine. I'll let you be. Miss, I want you to know I'm here to help if you need me. Lu ngomong if you need me. Bangsat lah. If you need me. Gak ada. Tuh terobos kantor dokternya yang dicerita apa yang dia ketahui. Ini masih belum ini loh. Masih belum kelar loh itu. Objektifnya masih belum kelar loh itu. Apa
Berarti kita bisa langsung proceed to ending aja kalau gitu. Oke. Di cerita si Emily nambah yang Nympho, nambah Ruth sama Dr. Grey. Iya, anjir mengerikan, ngeri banget anjir, gila. Nympho. Bentar, jalannya kemana? Kok gue jadi bingung sendiri sekarang? Itu kan gak bisa. Oh, lewat itu ya, lewat depan kamarnya si Jeremy ya, lupa gue. Iya, di cutscene enak banget, cuma 1-2 peluru. Satu deh, bukan 2 peluru anjir, satu malahan. Aduh. Giliran di gameplay itu musuh paling susah. Apalagi kalau misalkan udah keluarin sama si raja terakhirnya, kok itu buka sendiri kaget. Miss Hartwood, lock the door, will you? I'd rather not run into dear Dr. Grey if I can help it. This feels strange, so very strange. Nah, oke. Sekarang baru saatnya simpan game. Bikin slot baru di sini. Ah, there you are. Sip. Coba kita ajak ngobrol dulu. You okay? This place? It's like something from my childhood. It's just the private study of a very peculiar man. Seorang dari ingat rumah Nympho itu yang bilang internet cepat buat apa kan? Iya. Karena kan prioritas mereka kan adalah situs bokep dan situs bokep. Jadi lucu gitu. All ready to play their part in a murderous cult. Oke, terus. I'm trying to say I've lost my mind, detective. The Hartwood curse is caught up with me. I'm sure you're exaggerating. Try to focus on whatever you've been doing. Right. Breaking the Dark Man's contract. Does it even matter anymore? Si Emily udah kedengerannya capek banget nih. Sama kayak si Edward sih, begitu nyampe sini kayak dia udah gak making sense banget deh. There's a book missing. A secret door. Looks like it. Careful. Let me go first. Anjir. Keren banget gua si Edward deh. Keren banget gua. Padahal dari tadi gua bingung mau ngapain gua dari tadi gitu katanya kan. Now we're talking. Great job, Emily. Oke. Okay. Nah, ini nih. Ini endingnya nih. Should I even be doing this? Do I want to know? Gunakan pengencer cat pada lukisan pamanmu, ya. Nah, itu yang gue maksud di awal. Cewek. Itu tuh sebenarnya si Emily kan? Oh God. Tunduk pada pria gelap. Bentar. Cara tunduknya gimana? Cara tunduk. Tunduk pada pria gelap. Bentar, cara tunduknya gimana ini? Ntar dulu, dari sini kemana ya? Dari sini kemana ya? Ini lanjut dulu ya maksudnya ya?
Abis ngalahin Jacob. Oh. Berarti ini progres dulu kayak biasa nih. Oke deh. Progres dulu ya. Found anything? Oh, Dr. Gray's in so deep. I knew it. He's as mad as his patients. I mean, look at this. She who can till the soil of this sick world and begin again. The black goat of the woods with a thousand young. Absolute insanity. Pas adegan ketemu Darkman, berarti abis nyolok si Jeremy dong kalau gitu dong. What? No. This is Dr. Gray's private quarters. I feel I want to apologize, detective. Di luar nalar. I'm glad you haven't given up on me and my uncle yet. Ah, you got nothing to apologize for. In fact, you've been out of my hair for most of the evening, you're self-reliant, and you've been helping with your own particular brand of investigation. As far as I'm concerned, you're an exemplary client. Thank you, Edward. Mr. Carnby. Jangan-jangan pas nusuk Jacob gak kemata gak sih endingnya? Ya, gak tau, tapi pokoknya ini kita progress kayak biasa dulu ya berarti ya. Oke deh. Kunci furnitur. Terus telepon lagi, masih sama. Supaya dapat ending yang beli masuk ke kultusnya, iya ya. Hello? Who's there? Jeremy? Jeremy is with the dark man. Isi teleponnya masih sama. You can't save him. Jeremy is with the dark man? Where? Who is he? What is the dark man? The Heartwood curse. Kok juga akan dihantuinya. Iyalah, panik enggak? Panik lah. Gila aja lu. Selidiki jam yang rusak. Oke. Eh, gimana sih? Logonya lupa. Cara biar nggak galau gimana tuh? Kawin. Kawin sana. Lu lamar deh tuh si Ipi. Lamar besoknya nikah. Dijamin nggak galau lagi, benar. Sip. Gampang banget itu mulut ya. Emang ngomong mah emang selalu lebih gampang. Ngomong emang selalu lebih gampang. Kalau susah mah gak ada yang ngomong. No, the telephone's cut off. I tried calling the police earlier. Yeah, that's what I figured. Oke, tak sentuh pun dari pengalaman Emily yang tampaknya masih jalan dengan kenyataan. Bahkan ketika dia menyelesaikan sesuatu, hasilnya tampak tidak masuk akal. Apa seperti ini rasanya dilahap habis-habisan oleh kutukan Heartwood? Kutukan ini tidak mengganggu dengan teror mengerikan, melainkan dengan terus-menerus menimbulkan kebingungan yang lambat laun menghancurkan jiwamu. Iya, yeah, lu dapat pengalaman yang lo kok? Hey, Mr. Carnby? What? Nothing, right? That's a closet. That's right, detective. I'll see you later. I have to finish this. You're going inside the closet? I know what it looks like, but I can't explain it, much less justify it. All right. You do what you have to do, miss. Lo kebayang apa yang dilihat sama Edward kayak, nih cewek apa sih? Ya udahlah biarin aja lah gitu. Kenapa dia tiba-tiba masuk ke dalam lemari? Ah, bodo amat lah, udah sana lu masuk aja lah.
pusing gue gitu. Emang udah aneh dari semalaman ini katanya. Aduh. Masuki gerbang ke dunia lain. Ya si Edward kayaknya karep mue lah. Maju sana sama apa. Sana aja lah udahlah. Pusing gue. Direpotin sama Mumu, malu mulu soalnya. Kalau sama Edward cuekin lah. Oke dadah gitu kan langsung kan. Emang suka drop FPS, perasaan enggak deh. Ini PS5 loh padahal. Mana cuma dibayar $150 loh. $150 di zaman ini tuh at least 40 jutaan berarti harusnya. Yang tadi mah bukan lag, emang gamenya ngebug. Tadi mah. Yang tadi mah emang gamenya ngebug. Waktu kemarin kita yang di Edward juga begitu juga kok kejadiannya. $150 cuma jadi kacung ya. Definisi dari detektif swasta emang begitu, Pak. Emang kacung. Disuruh nyelidikin, disuruh ngikutin kan foto-foto orang kan. Ya, begitulah detektif swasta, Pak. Masalahnya. Gak main RE4 Separate Ways Berserk Mode. Ntar dulu lah. Baru beres kemarin RE4 Berserk juga. $150 sekarang 2,3. Dulu 40-an, 40 jutaan kalau gak salah di zaman ini tuh. Sebelum inflasi. Ini conversation sama si Jacob ada yang beda gak nih? Oh, kena ding. Weh, buset. Belum diganti pistolnya. Ada penjelasan soal Jacob siapa sih, Pak? Ini salah satu ya sama kayak itu, sama kayak si Juan kemarin, si Yesus kemarin. Sama kayak si Juan kemarin, dia juga adalah salah satu manifestasi dari pikirannya si Jacob. Si Jeremy. Si Jacob jadi penjaga tempat ini, sementara si Juan kan jadi penjaga Tarwea kan. Sama. Dia juga konstruk dari alam bawah sadarnya si Jeremy juga. Ya, si Jared Leto, si Louis, siapa lagi? Macem-macem tuh orang, banyak cosplaynya anjir. Kita bisa bicarakan hal ini sambil menodong senjata api. Ya, namanya juga membela diri, Pak. Sebelum dijedor duluan. Cinta segitiga Edward Twilight-nya. Kenapa jadi Edward Twilight, anjir?
Kenapa jadi Edward Twilight? Sip. Sawer masuk sampai enggak kedengeran anjir. Gue lupa betapa berisiknya bagian ini anjir. Dari Muhammad Najmi, halo Bang, habis nonton agak lain gara-gara itu nonton World True Horror bukannya takut malah terpingkal-pingkal. Kayaknya jadi agak beda sih ya kalau gitu ya. Muhammad Najmi, lu tahu kan HP Lovecraft menurut lu ada enggak elemen dari karya dia di game ini? Banyak banget. Emang inspirasi utamanya kan emang Lovecraft. Lagi pula itu si Shub Niggurath yang jadi raja terakhir di sini kan juga memang monster Lovecraft itu. Emang inspirasinya Lovecraft semua kok ini. Berisik bet dah. Lunarken mending main MW3. Iya betul. Nah kan makanya kita direpresentasikan kita jatuh dari semua dunia yang udah kita lalui kan, karena dengan kita ngebunuh si Jacob itu kita udah ngebunuh bagian dari dirinya si Jeremy juga supaya dia nggak bisa dimanipulasi lagi. Nah ini gimana nih sekarang nih? Kan tunduk dengan pria gelap, terus mau ngapain ini? I don't understand. Why are you here? I did everything you wanted to break the pact. What else can I do? Oh ini ya. Okay. Terus? Where are you, Emily? I'm in his temple. Why? Huh? It's what I see when I close my eyes. Are you afraid? No. Not anymore. Aku tak punya banyak waktu. Oh ya akhirnya penerimaan radikal. Ya akhirnya
jadi giliran si Emily sekarang yang di manipulasi kan sama si Dr. Grey. Karena kan tadi suaranya kan suara Dr. Grey kan. Karena kan tadi suaranya suara Dr. Grey. Bentar. Kita cariin yang lain sekarang ya. Habis ini kita ending si Grace ya. Kita coba ending si Grace habis ini. Ayo sini. Jangan lama-lama kalau bisa. Sip. Sawaran dari Azarevo, top stream 2 ada kena copyright claim Herald of Darkness, itu dispute aja atau biarin? Dispute aja coba. Harusnya Herald of Darkness gak ada copyright kok, aman dia harusnya. Untuk tumbal pohon itu dari pengikut atau nyari korban selain pengikut? Enggak, dia nyari pengikut yang masih muda. Makanya yang dikorbanin Figres kan? Makanya yang dikorbanin Figres. Karena kan dia adalah dom, dia adalah kambing yang tidak bertanduk karena dia masih muda. Makanya yang dicari Figres, makanya dia. Secara sadar Grace pengikut. Iya, padahal kan dia juga dimanipulasi sama orang-orang di sini kan, makanya kan. Nah, ini mah kita biarin aja. Wait. It did work. That's why you're coming after me. You're in my head now. In that case, I hope you enjoy your stay. Emily, stop. Don't worry. We got you. Ini baru ending yang biasa sama si apa? Si Grace. Ini saweran enggak ada bunyi apa gimana? Ya coba lu sawer 50.000. Benar. Coba lu sawer 50.000 deh buat ngetes aja gitu. Lu kan kaya. Kaya duit, kaya cinta, kaya kasih, kan. Gila lah, lu the best man ever lah, lu malah. Buset dah. The best man ever, tiada tara memang. Was he in there with you? Miss Hot, what is up? Heard you almost painted the foyer with your own blood and guts. Good to see you still in one piece. Stick around, will you? It's gonna be an exciting night. Good to see you made it, miss. And all that ruckus, lot to give you a healthy dose of that sleeping juice. Wasn't sure you'd be waking up again. What happened? You had a psychological breakdown. Tried to shoot yourself. Sorry for the manhandling, but we just wanted to save you. You also stabbed Jeremy in the eye. Is he all right? He's a little strange, but everything else is back to normal. Really? I broke the pact? I don't know what you did, but it worked. Let's see you standing up, miss. Yang so far cutscene masih sama ya. Ini paling pas ketemu sama si Jeremy nih. Jeremy, are you okay?
I'm so sorry for hurting you. How can you ever forgive me? Emily, I missed you so. I do. Efek ini apa? Efek lobotomi, heh. Gila ya. Is it anesthesia? He seems so zaman weak. I wish that zaman dulu ya. It turns out that you managed to lobotomize him. It's actually quite impressive considering your technique. This is permanent? You sacrificed a piece of his mind to save the whole. It's a little like treating a bad knee by cutting off the leg. It's blunt, but it works. That's terrible. Perhaps. But at least he won't suffer anymore. Do you remember the dark man, Jeremy? Ah, yes. Where did he go? Kan? Tapi sekarang baik-baik saja. You see? With a violent stab, you made any future treatment quite redundant. I assume you will be bringing him with you back to New Orleans. I will. I just need to find Detective Carmby. Yeah, tapi ya gitu ya. Maksudnya zaman dulu ngeri ya untuk merawat gangguan jiwa. Caranya adalah kayak gitu. Ya tadi. Ibaratnya kayak lutut lu sakit. Ya, lutut lu luka, tapi cara ngobatinnya itu dengan motong kaki lu supaya lutut lu gak kerasa luka lagi gitu loh. Ini juga sama kan. Zaman dulu tuh dianggap pengobatan yang efektif loh. Ya bener efektif, cuman jadi begini, orangnya bakal jadi begini terus. Kasian anjir. Tapi dulu sempet soon, dianggap jadi we'll pengobatan yang betul gitu loh. How fun. I do like riding in the motor car. Jadi linglung, jadi ngaco gitu kan. Ya saking belum berkembangnya ilmu pengetahuan ya betul. Is there any chance he'll relapse back to his previous condition? Enggak, karena saraf yang udah dipotong. He is forever cured. Tuh, biar enggak khawatir, biar enggak sedih, biar enggak insecure, biar enggak kepikiran overthinking, ya caranya itu cuman ya lu akan hidup dengan cara seperti ini. Ya. Yeah. Makanya sekarang udah ilegal lobotomi itu. Mit amit kalau kejadian kayak begitu udah buset. Coba. Emily tak sepenuhnya menerima akhir yang pahit, manis dari perjalanannya. Dia berhasil menemukan Jeremy dan membawanya kembali ke Derceto, tetapi dengan kenyataan yang harus diterima. Jeremy mengalami kebutaan parsial dan kerusakan otak permanen. Tuh. Jadi, lobotomi itu adalah kerusakan otak permanen, gitu. Mungkin ini yang terbaik. Emily mencoba meyakinkan diri Jeremy terlihat. Emily mencoba meyakinkan diri. Jeremy terlihat lebih terkendali sekarang, bahkan lebih bahagia. Dan mantra kegilaan apapun yang dilepaskan padanya selama ini, akhirnya semua menjadi lebih baik. Sudah waktunya untuk bertemu Detective Carmby kembali ke New Orleans, katanya. Telinga kesodok cotton bud aja sakit, apalagi di lobotomi. Cerot! Tolong ya, jangan well sampai. Well done, Miss Hartwood. You officially made Derceto the dullest place in existence again. Oh, thank you. Happy to be of service. Gak apa-apa gue di lobotomi asalkan gue Leonardo DiCaprio lo kata film Shutter Island anjing. Have you seen Detective Carmby anywhere? Still chasing that lovable palooka around, are you? I'm sure you'll find him. Dulu sakit kepala di tripanning dilubangin tengkoraknya papi, ya bayangin. Dulu sakit kepala, pala lo yang dilubangin, cari tahu ada apa gitu kan. You are too sweet, Miss Hartwood. I'll look forward to reading all about your tedious routine. Ya, gue pengen tahu conversation sama orang-orang lainnya nih. Ini si Miss Thompson nih orang paling nyebelin di tempat ini anjir. Good to see you're still with us, Miss. Are you hungry? No, thank you. I'm still a bit woozy. Ooh, is that gumbo? I make it every year.
We set up a little feast by the wishing tree and start a new year together. Oke. Okay. Berarti kalau sakit mata, matanya dicongkel gitu. Have you seen Mr. Carnby? I haven't seen him for a while. Maybe he left. Pap, kalau lobotomi bisa nyembuhin nimfonya si Ruth kah? Gue too stun to speak. Looks like a storm's coming. Sakit hati, hatinya dicongkel. Tapi sebelum mencongkel hatimu, congkel dulu yang membuat hatimu sakit. Congkel dulu hati orang yang membuat hatimu sakit, habis itu congkel hatimu sendiri gitu ya. Biar romantis gitu. Biar kayak cerita-cerita zaman dulu gitu kan. Habis itu jantungnya atau hatinya mungkin disembunyi di suatu tempat. Habis itu nanti orang yang dicongkelnya bakal jadi kapten dari kapal yang terkutuk gitu kan ya. Nah. Davy Jones lo jadinya lo ya. Take care, Batiste. You too, Miss Emily. Terus abis itu lo cuma boleh ke daratan sekitar 10 tahun sekali. Gitu. Terus kalau lo gak beresin tugas lo, ntar lo jadi manusia ikan semuanya gitu kan. You know what's about to happen here? Bener kan? Just a little ceremony we do each year on the eve of St. John. We raise our glasses to the old wishing tree here and ask for a better year. Bibir kamu pecah-pecah, aku emuah sini ya. Nggak mau. Is it all for show? Or do you actually believe the tree can help? Well, I guess some of us do. I mean, Lottie and Mags are pretty invested. Taking it a little too far, you know. Sounds like you might be in a cult. Ah, there you are. Yeah, I can see how you think that. Gue lupa yang remake ini settingnya Roaring Twenties atau zaman depresi besar. Ini gak lama setelah Big Depression nih. Gak lama setelah Great Depression. Kalau yang original itu baru dia Roaring Twenties 1920. Kalau ini gak lama setelah Great Depression. Kalau yang ini. Anak horror Cryofear mana nih Pak? Udah post pro apa masih riset? Masih riset dan masih kita masih banyak backlog di anak horror yang masih mau dibahas soalnya. Ini pun anak horror minggu ini juga lagi gak ada dulu. Soalnya kita lagi nungguin kabar developernya Pak Mali buat kita jadiin topik juga soalnya kan. I almost forgot this was here. Very hard to settle, you know. Hampir tiba waktu yang memanggilnya. What is it that you do? Is it like the voodoo rituals you read about in the papers? I don't know, miss. I never saw one up close. My family has always been suspicious of the hoodoo. You haven't seen Detective Izin Carnby, dulu, Pap, emangnya. Izin no. Gimana maksudnya? And I hope he stays away. I don't think he would understand what is about to happen here. Ya enggak, maksudnya besok enggak ada dulu gitu. Udah ada kan sih di foto belum balas. Kita lagi nunggu info mereka bisanya kapan dulu. Ya pokoknya baru ada lagi minggu depan. Anak horor yang di restore baru ada minggu depan lagi. Kita ngajak podcast developer Pamali, ngajak ya kayak kemarin aja, kayak kemarin ngajak itu apa kayak kemarin ngajak Digital Happiness buat anak horor. Ya ini juga sama kita ngajak Deva Mali gitu. Cuma mereka waktunya belum sinkron nih gitu loh maksudnya. Itu maksudnya, Pak. Kamu yakin ingin menimpa? Timpa dong. Nah, kita langsung aja endingnya si Grace ya. Memberi Grace sesuatu untuk dimainkan. Bentar, gue pengen cek dulu obrolan sama dia apaan. What are you doing? Preparing for the ceremony. This time she will come. I'm sure of it. Who's coming, Grace? The black goat of the woods. The mother of a thousand young. Tadi udah ini apa? Tadi udah di save kok. I hope you find what you're looking for, Grace. Whatever it is that you need.
That's a terrible thing to say. Di? Apa dah? Random anjir, dasar apa sih anjir? Nah, kita langsung endingnya si Grace aja dah nih. Ya kan kotak mainan, itu kan barang-barang yang ada di Lake Niep kan? Nah, ntar dulu, ini di mana? Hah? Loh. Hah? Loh. Hey kid, what are you up to? Nothing much. Yeah? Anything I'm gonna have to pay for? You're bored, aren't you? Yeah, I can tell. You wanna see if we can tear your mother away from the play? Your mother, huh? Can you believe they're still going? It's been hours. You forgot this. Well, I just didn't want you to think we had abandoned you in there. Can we go home? Yes, please, can we? What, you guys didn't like the play? It was all right. A little difficult to follow. Oh, I agree. Let's just say there were moments where it left me alone in the dark. Oh, God. That's the name of the play. Whoa, what do you know? Did you like it, sweetie? There should have been a hedge maze. A hedge maze? Uh-huh, and pirates. That would have been fun. Well, tuh. Maybe next time. Bajak laut itu referensi yang itu tuh, referensi yang Alone in the Dark yang original tuh. Apa yang baru saja terjadi? Ya, apa yang baru saja terjadi? Betul. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa achievement-nya malah ini maksud ending-nya apaan? Mungkin jokes kali ya. Mungkin emang ending jokes mungkin. Jadi kan intinya semua yang sudah kita alami selama itu sebenarnya cuman ini doang apa? Cuman ilusi doang. Dan sebenarnya sesuatu yang dialami itu cuman yang ditonton sama mereka semua doang. Ya berarti ending itu tuh maksudnya cuma cerita drama doang udah, bukan apa-apa lagi. Seluruh game-nya cuma karangan Grace, ya bener. Mungkin ya, itu maksudnya. Ya kayak, mungkin kayak ya jokes endingnya, kayak jokes endingnya Silent Hill lah, mirip-mirip gitu lah gue rasa ya. Menunggu Detektif Carnby. Everyone knows what to do. Y'all know the new words. Ini baru ending Thompson, terakhir. We talked about this. I'm not sure everyone is comfortable. Doctor, I insist. This is important. We've waited for so long, Doctor. Let's just go with the old song. Not every change is an improvement. Boss, good or bad, we need to move forward. All in, Doc. Let's bet it all. But we don't know what we're dealing with. It'll be okay, Doctor. Better even. Soalnya, tapi lumayan sih kalau misalkan pengen namatin dengan ending normal juga, soalnya kita tetap dapat achievement juga. Jadi lumayan kalau misalkan mau grinding achievement nih. Pengen sampai platinum gitu. What are you doing? This is madness. This heals when he's mad. She's just a child. She's a child.
Oh, yang ditembak duluan malah si itu ya. Malah si McCarthy duluan ya. Nah ini nih monster Lovecraftian-nya ya, ini Shub-Niggurath ini kan. Emily Hot. Tiba-tiba kemudian mereka muncul selamat tinggal berdengan dengan meninggalkan orang di situ yang sedang menikmati perayaan malam Santo Yohanes mereka. Ketika akan hidup di sekitar pengemudi, pikirannya dipenuhi dengan perasaan melankolis yang terlihat tidak girang, hanya merasa lega karena mereka. Hah? Wait, what? Tunggu-tunggu, ini kok kayak tulisannya kayak. Tulisannya kayak yang udah beres, gimana sih? Tuh, Emily menyerahkan sebuah amplop kepadanya yang berisi uang sesuai dengan perjanjian mereka. Hah? I have to stop that thing. It's gonna kill everything in its way. Jalan dong, Emily. No, Ruth. Get yourself. Kemana jalannya sih? Ada ending yang pakai lag nih. Udah dapat. Ini lewat mana sih? Lah, ini nggak ngebug kan? Bentar lewat mana? Harusnya lewat sini kan? Oh ini deng. Ya maaf pak, lupa. Minuman. Ini sebenarnya ngelawannya juga ada ribet lagi dia tuh. Surat dari masa depan ini meh. Yang tadi malah jatuhnya surat dari masa depan. Bisa-bisanya anjir. Tapi ya sebenarnya dari semua endingnya yang unik kita udah dapetin semuanya sih. Jadi sebenarnya kalaupun ini nggak beres juga ya nggak masalah. Kita kurang satu achievement doang. Bisa diem nggak? Ingin bisulan. Oke, bikin-bikin ini emang kayak bisulan semua aja ini. Dia monster ini.
ini Momon kalau di offroad ngebik dia kan kambing ya, makanya kan dia kan memang Black God of the Night kan, makanya kan Black God of the Wood, sorry, makanya dia disebut sebagai Black God of the Woods kan. Lihat tuh serangga lagi tuh. Ada serangga lagi tuh. Yang keluar begituan lagi, sialan. Gimana tidak ribet, Pak? Ada. Aduh, ini nih yang bakal lama nih di sini nih. Bisa nggak ya nge-save pas sudah di bawah situ? Pelurunya sebenarnya selalu ada, cuman ini tuh yang paling membuktikan betapa game ini tuh clunky banget. Justru di sini tuh karena kontrolnya yang clunky, justru yang bikin semuanya jadi susah. Peluru mah selalu ada, dia respawn terus pelurunya malahan. Peluru akan selalu respawn enaknya. Tuh, kayak peluru pistol tuh, nah, selalu ada kan? Peluru mah bakal selalu respawn, aman. Mumpung apa, mumpung ending uniknya udah didapetin semua lah, ntar kalau gue udah terlalu kesusahan ini skip aja nggak apa-apa lah udah. Clunky karena PS controller kan enggak, karena memang clunky aja controller mas, sebenarnya nggak terlalu masalah, controllernya nggak terlalu masalah sih, clunky controlnya aja. Lagi pula desain boss battle-nya juga aneh. Ruangan sempit itu dikasih kroco banyak banget. Mana kroconya susah di stun lagi. Gak bisa disimpan game tuh kan. Kita gak ada apa? Gak ada checkpoint di sini. Kalau mati lagi di atas lagi tuh. Halo bang, halo semua, halo. Mati napa sih lo? Tuh, udah ditembak lo padahal. Nah kan, lihat. Tuh, reloadnya lelet bet lagi. Aduh. Harus ada serangga itu yang dimunculin sih. Just die already. Alah, ribet. Awas. Ya Allah. Nah.
Kekuatan deal. Peluru senapan. Stage 1. Nah, muncul lagi nih kupret-kupretnya nih. Ayo. Reloadnya bikin geram sih, sama pak. Sip. Peluru pistol, peluru submachine gun nya udah gak ada ya. Ayo kena, sip. Mana lagi yang ada? Ah, ini dia. Sip. Aduh. Pegel, gila pegel. Aduh, pegel. Aduh, pegal. Emma, are you all right? I don't understand anything that just happened. Pegal. What was that? The whole gang was a cult dedicated. Tuh, sekte ini menuliskan sesuatu yang disebut kambing hitam dari hutan. I'm trying to gather as much information as I could. It was only after you started talking about monsters that I thought maybe there was some truth all the nonsense I was finding. Where's Jeremy? Uncle, are you alright? Ending dramanya yang nggak ada beda, ya emang nggak ada bedanya. Cuman tetap lu tetap ini apa? Tetap dapat achievement dengan dapat yang ini sih, katanya. You made it out. Be happy, okay? Pengen di platinumin, cuman gamenya bikin frustrasi juga, anjir kontrolnya. Hey kid, you doing alright? It wasn't what I expected, but you can't always get what you want. Menurut lo agak aneh gak sih kalau Alone in the Dark 2 remake bakalan lawan monster pakai Thompson sama shotgun, atau yang ketiga lawan cowboy revolver dan Winchester Pullover rifle? Ah, gak aneh juga sih. I mean, we have Resident Evil 4 yang kita ngelawan warga Spanyol pakai karate dan berbagai macam senjata lainnya. Alone in the Dark kenapa gak bisa? Gak ada aneh-aneh ya sih menurut gue. What on earth are you talking about? Menurut gue fair aja sih, karena memang dari dulu kan gamenya seperti itu kan. Ini Alone in the Dark kan juga kita ngelawan kekuatan supernatural dengan senjata juga kan, ya sama. Gitu loh. Sama aja kalau kata gue gitu ya. Fun fact, Alone in the Dark 2 latarnya kental dengan tema pirate. Dan tokoh pentingnya Edward sama Grace, karena Grace diculik ke mansion bernama Hell's Kitchen dan Edward lagi-lagi nyelamatin Grace. Jadi kalau misalkan Alone in the Dark 2 mau di remake dan lanjutan cerita dari ini, menarik sih gitu, diambil elemennya. Aduh. Pegel banget gue. Gue apa nih yang belum dapat nih? Belum diperoleh. Alone in the Dark
membuka semua brankas dan kunci dalam game. Perasaan kita udah buka semua deh, atau emang belum ada ya? Ada yang belum dibuka ya? Menyelesaikan game tanpa minum dari botolmu. Membaca semua petunjuk. Oh, ini berarti notes ada yang belum kita dapetin ya. Trofi tersembunyi ini apa nih? Berbicara dengan semua orang tentang apapun. Harusnya kita juga udah semua, kenapa ini belum dapat ya? Ah, tapi gue juga pengen platinum ini juga. Males banget anjir buat balik lagi nih. Tapi ya inilah berarti untuk Alone in the Dark ya. Semua ending udah kita dapetin semuanya ya. Ending semua udah aman, kelima-limanya. Tapi sebenarnya ending Grace yang tadi juga bisa aja itu kejadiannya abis endingnya Emily, kalau enggak endingnya Edward gak sih? Sebenarnya mah sama-sama aja. Setelah mereka keluar dari Derceto, mereka udah kembali ke kehidupan masing-masing dan akhirnya mungkin si Grace diadopsi sama Edward sama si Emily. Si Emily malah jadi pacaran sama Edward. Kali ya bisa aja kayak begitu sih sebenarnya. Ending jokes tadi tuh kita bisa interpretasikan seperti itu juga gitu sebenarnya ya. Tapi tetap aja kejadiannya ini banget, mendadak banget. Kayak dari yang tadinya persiapan ritual tiba-tiba jadi ke situ kayak, "Hah? Kan random ya?" Random banget anjir. Enggak, itu ini FIFA mah cuman buat kalau saudara-saudara gua ke rumah aja. Kemarin habis pada apa bukan kemarin ini belum lama saudara-saudara gua habis ke rumah ini belum gua uninstall aja. Jadi gua installnya kalau misalnya saudara udah ke rumah aja baru biar pada main tuh sana main FIFA. Ya sesuai namanya what the hell just happened ya untuk achievement yang tadi ya. Gitu. Aduh. Tapi itulah ya untuk Alone in the Dark ya. Nanti bakal ada reviewnya sih insyaallah, tapi besok video yang bakal gua up masih Resident Evil related lagi, jadi bisa ditunggu aja. Anak horor sepertinya akan mundur minggu depan lagi. Jadi sorry untuk selama bulan puasa ini anak horornya banyak ketunda, tapi soalnya kita juga lagi nunggu kabar terbaru dari si developernya Storytel, developernya Pamali. Kalau misalkan belum ada kabar, sepertinya mungkin nanti bisa aja kita ganti ke topik yang lain dulu untuk minggu depan sebelum kita nanti lanjut ke Pamali juga gitu. Jadi bisa ditunggu aja ya. Sekali lagi sorry minggu depan si anak horor untuk besok anak horor bakal absen lagi dulu dan bisa ditunggu minggu depan gitu ya. Oke, jadi terima kasih ya yang sudah nontonin live-nya dari jam 9 kurang tadi sampai sekarang. Kita ketemu lagi, gue live lagi mungkin hari Jumat ya insya Allah, kalau besok mah video pembahasan dulu. Dan ya pokoknya sampai ketemu lagi nanti di video pembahasan dan live selanjutnya. Besok gue ada bookber jadi gak ada live. Besok ada video pembahasan Jumat mungkin gue live lagi. Jadi bisa ditunggu aja hari Jumat gitu ya. Oke, jadi sekali lagi thank you banget semuanya. Gue mau undur diri dulu. Thank you yang udah like, yang udah nontonin, dan yang udah sabar juga. Gue Papa Gilstrik signing off dan bye-bye guys. Thank you.